It's English time. Let's learn with Atlas. Sign in to HiAtlas.com and you will see your progress. Your school teacher will join you and guide you through the lesson. You and your teacher will be able to access our interactive book together with our mentor for further guidance. There are videos you can watch, games you can play, and activities you can do together at Atlas. So learning becomes so much more fun. Teachers can break you up into smaller groups as well. Students can work together independently. In your own free time, you can always revisit Atlas materials or ask for teacher support. And find our other exciting features. To learn more, reach out to us at hi@hiatlas.com. Atlas, the better way of learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Sejahtera untuk kita semua, terutama Ibu Bapak nih di seluruh Indonesia. Senang sekali rasanya karena hari ini saya bisa berjumpa lagi nih dengan Ibu Bapak di acara workshop ketiga kami dalam keadaan sehat walafiat nih tentunya. Karena saat ini ya Bu, yang terpenting tuh kita diberi kesehatan di musim pandemi seperti ini, apalagi PPKM-nya diperpanjang lagi dan lagi. Makanya itu kita berdoa semuanya, semoga pandemik ini cepat berlalu dan kita semua bisa kembali keadaan normal seperti sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, selamat datang di webinar kami yang diselenggarakan oleh Atlas Belajar Bahasa. Perkenalkan, nama saya Pratita Amanda yang akan memandu acara webinar hari ini dengan tema Creative Pedagogies for Online Learning. Nah, sesuai dengan tema, saya akan membahas sedikit nih mengapa sih kita perlu membahas Creative Pedagogies for Online Teaching. Ya, itu pasti sangat diperlukan ya, apalagi di saat sekarang ini nih yang mana semua murid yang kita ajak untuk belajar daring nih perlu trik and tips deh untuk mengajarnya. Karena saya sendiri nih punya adik di rumah yang masih belajar daring. Kadang videonya tuh dimatiin sama dia, kadang posisinya masih tidur-tiduran aja. Jadi tuh bagaimana sih cara mereka dalam menyerap pelajaran selama daring ini? Lalu gimana cara murid-murid bisa mendapatkan intisari pelajaran yang benar nih selama PJJ saat ini? Terus apa sih yang dibutuhkan tenaga pendidik agar murid nggak ngerasa bosan ketika perhatikan pelajaran online, dan juga bagaimana menyikapi murid-murid yang memiliki keterbatasan konsentrasi di dalam menghadapi pelajaran online. Nah, di sini kita akan bahas secara tuntas, lengkap, dan terperinci. Tentunya dengan narasumber kita nih yang kece-kece. Jadi bagaimana solusi menciptakan konsep pembelajaran yang kreatif untuk murid-murid di masa pembelajaran online. Nah, sedikit profil tentang Atlas Belajar Bahasa, yaitu kami memiliki produk yang bernama Atlas Academy, yang adalah LMS dan iBook belajar bahasa Inggris yang sesuai dengan kurikulum nasional dan standar CEFR. Atlas sendiri memiliki materi higher order thinking, productive skills, real world skills, and character building. Konten LMS kami juga bervariatif, interaktif, sehingga dapat menarik minat para siswa-siswi dalam belajar bahasa Inggris. Nah, untuk lebih detailsnya nanti akan ada sedikit presentasi mengenai bagaimana produk Atlas. Oke, selanjutnya tidak lupa kami mengingatkan Bapak-Ibu guru nanti untuk mengisi daftar presensi yang ada pada ruang chat di akhir acara. Dan harap untuk mengisi daftar tersebut ya, karena itu untuk mengirimkan e-sertifikat, jadi harap diisi sesuai dengan nama dan gelar, juga alamat email yang sebenar-benarnya. Nah, untuk selanjutnya, saya juga akan menyapa para pembicara nih satu persatu. Yang pertama ada Ibu Dr. Elvi Usmirawati, Diplomatiso MPD. Beliau merupakan guru dari SMA NU MH Tamrin, dan juga beliau ini merupakan National Instructor nih. Jadi,
pengalamannya udah banyak banget ya di bidang bahasa Inggris ini, salah satu artis kita. Jadi nanti kita akan mendengarkan pembicaraan dari beliau. Lalu yang kedua, kita ada Kak Tasya Amalia Oktasuri. Halo Kak Tasya. Nah, dia ini adalah Senior Curriculum Developer di Atlas. Kak Tasya sendiri lulusan dari University of Birmingham yang mengambil Master of Arts in TESOL. Lalu yang terakhir ada juga Bapak nih, Bapak satu ini yang udah senior dari senior nih, sudah 40 tahun ya menjadi dosen di University of Jakarta. Yaitu ada Bapak Dr. Muhlas Suseno MPD. Satu kehormatan banget nih beliau bisa datang ke acara kita, ke workshop kita untuk menjadi narasumber. Nanti kita akan mendengarkan pembahasan dari beliau. Oke, jadi tanpa perlu berlama-lama, jadi langsung aja nih kita ke sesi berikutnya, yaitu mengenai topik Students Wellbeing and Insightful Learning yang akan dibawakan oleh Dr. Elvi Usmirawati. Silakan Ibu Elvi. Halo Ibu Elvi. Ibu Elvi sudah masuk belum ya? Halo. Ya sebentar, sepertinya beliau sedang mengalami. Tadi sih bilangnya tidak bisa masuk ya karena ada sinyal error. Coba saya chat beliau dulu ya. Sepertinya ada kendala nih dengan sinyal beliau. Oke, baiklah. Mungkin kita langsung geser aja nih ya ke pembicara selanjutnya nih dengan Kak Tasya. Kak Tasya dulu deh jadi sekarang ya. Kak Tasya, silakan Kak. Halo teman-teman guru semuanya. Halo. Senang banget saya hari ini bisa membawa acara webinar dengan memberikan tips-tips tentang creative teaching. Saya langsung aja ya Tika, bisa share screen nggak? Saya. Oke, bisa. Silakan Kak Tasya. Oke, sebentar. Udah kelihatan belum? Belum ya? Belum. Oke. Nah, sudah nih. Oke. Sudah kelihatan? Oke, sip. Kayaknya aku masih jadi co-host deh. Bisa di ini nggak? Biar nggak muncul yang gini. Oke, aku hilang dulu ya. Oke, kita mulai ya teman-teman guru semuanya. Jadi di bagian aku yang harusnya sesi kedua, jadi maju di sesi pertama karena Bu Elvi belum datang. Jadi untuk sesiku yang ini, aku akan memberikan tips tentang bagaimana cara memasukkan life kompetensi ke dalam pengajaran yang kreatif. Sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Tasya Amelia Oktafuri, dan biasa dipanggil Tasya. Saya lulus dari University of Birmingham tahun 2019. Kebetulan saya di Birmingham mengambil TESOL, yaitu Teaching English for Speakers of Other Language. Jadi, ini pengalaman saya mengajar. Tahun 2012 itu, saya waktu itu masih S1 di Universitas Sriwijaya, mengambil bahasa Inggris juga. Sejak tahun 2012, saya mengajar level A1 sampai B1, primary to middle school, kemudian di tahun 2015, mulai mengajar ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu B1 sampai C2, tapi tetap mengajar anak-anak juga. Jadi murid saya, kids, college students, and office workers as well. Kemudian di tahun 2019, di tahun 2018, saya mendapat kesempatan dari LPDP, beasiswa LPDP, untuk melanjutkan kuliah S2 di Inggris, University of Birmingham, mengambil TESOL. Kemudian di tahun 2019, ketika masih menjadi mahasiswa, saya mendapat kesempatan untuk menjadi assistant lecturer
Jadi saya mengajar level B2 C2, itu murid saya adalah international students. Jadi student-student saya itu datang kebanyakan dari Asia, seperti dari Korea, Jepang, Vietnam, Thailand. Mereka adalah anak-anak yang belum sampai, belum belum cukup levelnya untuk melanjutkan kuliah di University of Birmingham, sehingga mereka harus menjalani kelas yang namanya kelas persiapan belajar. Di situ saya mengajar English for Academic Skills. Jadi kemudian tahun 2020 saya pulang ke Indonesia mengajar college students yang mempersiapkan nilai IELTS untuk pergi ke luar negeri. Setelah itu pandemi datang, semua kegiatan mengajar menjadi online. Saya juga sempat mengalami strugglingnya dari transisi belajar offline ke online. Terus akhirnya sempat mengalami beberapa kendala juga selama pelajaran online, yaitu kayak gimana cara memotivasi students untuk tetap mau aktif belajarnya walaupun online. Karena yang seperti yang Tika ceritakan tadi, memang ada beberapa students yang benar-benar tidak mau on-cam. Atau kayak susah banget gitu mengajak mereka untuk berpartisipasi. Sedangkan untuk belajar bahasa, tetap harus aktif ya, walaupun online. Nah, itu akan saya bagikan tips juga di sini, bagaimana cara memotivasi siswa untuk tetap aktif dan engaging di pelajarannya meskipun tidak tatap muka secara langsung dengan teman-teman. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita harus tahu nih life competencies itu apa. Jadi life competency adalah skills dan pengalaman experience that prepare students for life outside the school. Jadi yang kita ajarkan selama ini mungkin belum mempersiapkan students untuk menghadapi hidup di luar sekolah. Biasanya kan kita mengajar untuk supaya mereka lulus ujian. Tapi setelah itu apa? Ya kan, sementara skill bahasa Inggris ini tuh sangat diperlukan di kehidupan di luar sekolah setelah kita lulus. Jadi pentingnya memasukkan life kompetensi dalam bahasa Inggris menurut saya sangat penting, karena itu adalah salah satu skill yang dicari ketika kita lulus. Jadi ini beberapa macam life kompetensi yang bisa kita masukkan ke dalam proses belajar mengajar. Pertama, collaboration, creative thinking, critical thinking, problem solving, effective communication, dan socially responsible. Ini kita akan bahas satu per satu. Kenapa sih kita harus memasukkan life competencies ini di dalam pelajaran kita, pengajaran kita? Karena menurut Pak Nadiem Makarim, ini adalah kompetensi yang paling dibutuhkan di masa depan kita. Karena di luar sana kan tidak ada kompetensi menghafal, tidak ada kompetensi memadatkan semua informasi dalam otak dan memori yang paling hebat. Jadi Pak Nadiem Makarim ini mengajak semua guru Indonesia untuk memasukkan unsur-unsur life competencies di dalam pembelajaran. Bukan hanya belajar bahasa Inggris ya, tapi semua mata pelajaran. Jadi jangan lagi difokuskan untuk menghafal rumus, atau menghafal tanggal-tanggal yang sebenarnya mungkin tidak terlalu relevan dengan skill yang akan kita temui di luar, keadaan yang akan kita temui di luar setelah kita lulus. Oke, jadi bagaimana sih kita mendevelop life competencies ini di dalam pengajaran, terutama kalau bahasa Inggris ya, kita punya 4 skills, reading, listening, speaking, dan writing. Ini semuanya kita bisa masukkan. Untuk reading, kita sangat bisa masukkan critical dan creative thinking. Di bagian listening, kita bisa masukkan effective communications dan problem solving. Speaking, kolaborasi, writing, being socially responsible. Dan semua ini bisa kita terapkan dari level paling rendah, primary, sampai level paling tinggi di higher education. Menurut saya, reading, listening, speaking, dan writing ini sebenarnya nggak cuma apply ke bahasa Inggris ya. Ke pelajaran lain juga bisa, kayak pelajaran bahasa Indonesia atau sejarah bahkan. Kan ada reading, ada listening, speaking, dan tentu saja writing. Jadi nggak hanya di pelajaran bahasa. Oke. Untuk pelajaran reading, kita bisa memasukkan critical dan creative thinking dengan cara
melakukan 6 hal ini. Nah, ini aku meminta tolong teman-teman guru, coba kita lihat nomor 1 sampai 6. Kita baca dulu, terus menurut teman-teman, mana yang termasuk critical thinking dan mana yang termasuk creative thinking. Ini masih diacak. Tulis jawabannya di chat ya. Misalnya nih, menurut aku 2 itu critical. Menurut aku 4 yang critical thinking. Coba tulis di chat, nanti aku kasih tahu jawabannya. Yang mana yang kreatif, mana yang critical. Apakah nomor 1, determine if something is true or not, itu critical atau creative? Nomor 2, evaluate a character statement or behavior, itu critical atau creative? Nomor 3, membayangkan alternate ending. Nomor 4, menjadi characters. Apa yang akan karakter X lakukan misalnya? Nomor 5 juga bisa, discuss possibilities. Itu apa ya kalau discuss possibilities? Mendiskusikan berbagai kemungkinan. Itu critical atau creative? Classifying information, critical atau creative? Oke, udah beberapa, ada beberapa jawaban yang masuk nih. Coba kita baca. Critical 5, creative 3. Oke, terus 1, 5, critical 4, creative. 3, creative. Wih, banyak nih. Seru ya. Sekarang kita lihat jawabannya. Yang mana sih yang critical, mana yang kreatif? Oke. Nah, jadi untuk reading, yang critical thinking itu adalah 1, 2, dan 6. Ada yang benar nggak? Critical thinking itu kita bisa mulai dengan mengajak students-nya determine if something is true or not. Atau evaluate a character statement or behavior. Kenapa ya karakter ini bilang ini? Kenapa dia bersikap seperti ini? Kira-kira kenapa? Apa alasannya? Atau juga bisa dengan classifying information kalau teksnya itu factual text. Creative thinking itu nomor 3, 4, dan 5. Di mana students bisa membayangkan alternate ending. Kalau menurut kamu ending cerita ini bagusnya gimana? Atau menurut kamu endingnya bagus nggak? Bisa nggak kamu bikin ending lain yang lebih oke menurut kamu? Gitu. Atau menjadikan students berpikir seperti karakternya. Kalau kamu menjadi karakter X, apa yang akan kamu lakukan? Dan yang kelima, bisa discuss possibilities. Kalau misalnya karakter X ini tidak melakukan ini, dia akan melakukan apa? Itu creative thinking. Kita ambil contoh di, saya mau kasih contoh, salah satu text reading di Atlas. Oke. Sebentar ya. Share screen. Apakah terlihat screen-nya? Ya. Oke. Jadi ini salah satu contoh text reading untuk kelas SD, level SD. Judulnya Not So Naughty Otto. Nih, jadi kalau di Atlas, setiap text reading itu ada ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini untuk SD, jadi lebih eye-catching gitu, interesting. Nah, contohnya, kalau misalnya kita mengajar menggunakan text ini, kita bisa tuh mengajak students-nya untuk membayangkan dirinya menjadi Otto atau Oli. Oli ini his brother, Otto's brother. Kalau kamu menjadi Otto, apa yang akan kamu lakukan? Ya kan? Ini ada salah satu yang dibilang gini. His mom often tells him to calm down and stay still at least for a minute. Kira-kira kenapa ya ibunya meminta Otto untuk calm down and stay still at least for a minute? Dan kira-kira kenapa he never listens? Jadi ini bisa critical thinking. Kira-kira kenapa? Atau kayak Otto is very active and goofy kid. Goofy itu apa ya? Kamu bisa nggak kasih contoh goofy? Goofy itu yang seperti apa? Gitu. Jadi dari satu contoh teks ini, ada banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan untuk memasukkan skill creative thinking dan critical thinking. Ini ceritanya kan si Otto jatuh. Bukan. Oli yang jatuh. Terus dia menangis dan menangis. Sorry, Mom. It's my fault for not listening to Otto when he told me to wear my safety gear. Jadi bisa coba dibayangkan bagaimana apa yang akan terjadi kalau Oli mengikuti nasihat dari ibunya. What will happen?
Apakah setelah ini mereka akan makan es krim? Kalau dia nggak jatuh kan banyak kemungkinan gitu. Jadi bisa imagine alternate ending. Itu ya. Jadi dari satu text reading kita bisa banyak sekali memasukkan berbagai activity lain dari yang ada di silabus kita. Okay. Next saya lanjut presentasinya. Ah, tunggu sebentar. Okay. Keluar nih tas. Ah, baru ada sharing. Okay. Sinyalnya. Jadi itu di bagian critical dan creative thinking. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau listening? Di bagian listening, kita bisa memasukkan life skill, effective communication, and problem solving. Gimana tuh? Nih, coba kita main games yang kayak tadi. Ini ada beberapa activity. Yang menurut kalian yang mana ya? Yang effective communication dan mana yang problem solving? Nomor berapa? Yang mana yang effective communication? Apakah nomor satu? Nomor dua? Express how they feel after listening? Komunikasi yang efektif. Dan problem solving. Yang mana ya kira-kira? Bisa tulis di chat. Aku nggak bisa lihat chatnya nih, Tika. Oh, ada. Oke. Okay. 2, 3, 5, 6 effective communication, sisanya problem solving, kata Adam Trisakti. Oke, okay, coba kita cek. Terus, kata Nurdin, nomor 8. Nomor 8 itu yang mana? Rawuh, katanya 1, 5, 7, 8 problem solving, yang lain efektif. Wah, macam-macam ya. Ayo coba kita cek. Nih. Jadi, effective communication itu 5, 6, 2, dan 3. Effective communication bisa berupa mengevaluate speaker's feelings from tone, intonations, expressions. Bisa juga say phrases expressively. Gimana kalau coba kamu katakan phrase ini dengan ekspresi sad, angry, excited, or afraid? And express how they feel after listening, or they can retell the story. Jadi untuk effective communication itu bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang kita mau dengan efektif, ya kan? Jadi bagaimana juga kita bisa mengerti apa yang disampaikan orang lain dengan efektif. Jadi salah satu skillnya itu adalah bagaimana kita menilai perasaan speaker, perasaan orang lain, pesan atau perasaan orang lain dari nada bicaranya, intonasi, dan ekspresinya. Itu bisa kelihatan dari bisa dari gestures, bisa dari expressions, dari tone and intonation. Atlas punya video video animasi yang sangat bisa kita gunakan untuk evaluate speaker's feelings. Terus ada say phrases expressively. Misalnya kita akan menirukan apa yang dikatakan salah satu speaker ini. Bagaimana cara mengatakan what, misalnya itu yang paling mudah ya. What? Say what in sad way. Jadi gimana cara bilang apa dengan cara sedih, marah, semangat, dan takut. Jadi itu menurut saya adalah aktivitas yang sangat menarik untuk anak-anak. Karena mereka tahu bahwa dari satu kata ini, itu bisa diekspresikan dengan berbagai cara. Gitu juga dengan express how they feel after listening. Dan yang terakhir, retell the story if they can. Terus, effective communication itu 5, 6, 2, 3. Yang lain adalah problem solving. Jadi setelah mendengar atau menonton video, kita bisa mengajak anak-anak untuk cari tahu masalahnya apa sih. Terus kalau ada solution di audionya, menurut kalian solusi yang diberikan oleh si speaker ini sudah benar atau belum? Can you give a better solution? Gitu. Atau discuss why and how problems happen. Menurut kalian, kenapa sih bisa terjadi masalah ini? Kenapa? Kok bisa terjadi seperti itu?
atau juga bisa suggest solutions. Kalau masalahnya ini, menurut kalian solusi yang paling baik apa? Solusi itu bisa, giving solutions ini adalah salah satu aktivitas yang menurut aku anak-anak suka, karena itu membuat mereka jadi berdiskusi dan menjadi terlatih untuk menyampaikan solusi. Nggak cuma ngebahas masalah aja, tapi ada solusinya. Tuh. Dan itu adalah salah satu life skill yang menurut aku sangat penting ya, mendiskusikan, menemukan problems, dan mencari solusi. Jadi itu harus diajarkan. Oke. Next, ke bagian speaking. Paling seru adalah how to make our students collaborate. Kalau di kelas offline, seru banget tuh kita bisa ajak students kita untuk bikin grup. Jadi mereka langsung susun meja gitu, terus langsung diskusi rame gitu ya kelasnya. Nah, kalau online, kita harus mengandalkan fitur online. Jadi kita bisa pakai breakout rooms untuk mereka discuss dulu. Kemudian akan when they show what the topic of their discussion, the result of their discussion, mereka bisa present gitu. Dan kita harus encourage mereka untuk show yourself to the camera so the others can hear you, can listen to you. Nah, ini beberapa activities for collaboration. Bisa discussion, role play, debate, and group projects. Role play ini banyak sekali di Atlas. Salah satu contohnya nih, kita ada kasih untuk teman-teman guru semua, mungkin yang follow Instagramnya Atlas, kita pernah kasih role play. Saya tunjukin sebentar ya. Oke, cepet aja. Nah, ini salah satu role play, free role play yang kita kasih untuk followers Atlas. Jadi, misal kita bisa banget nih pakai ini di kelas kita. Misalnya, kita kasih card ini ke students kita. You are the doctor. Kamu ada patients kamu nanti punya problems. Obatnya ini, advice-nya ini. Terus ada juga if you are the patient. Problem kamu apa? Udah berapa lama kamu mengalami problem itu, dan action yang kamu lakukan itu apa? Kalau di sini kan use baby powder on it, gitu. Jadi untuk role play itu bisa banyak banget, di Atlas banyak, ada beberapa activities yang pakai role play, dan kalau teman-teman guru follow Instagramnya Atlas, kita bisa kasih lebih banyak lagi yang seperti ini. Gitu. Itu untuk role play, the rest ada di Atlas. Sekarang kita lanjut ke writing, tapi ini saya kok nggak bisa share screen lagi ya? Kenapa ini? Coba lagi, kamu mau jadi co-host kok. Oh, oke. Okay. Coba. Ya. Kelihatan nggak? Oke. Okay. Ya, jadi kita bisa pakai discussion, we can also have debate, and we can always have group projects. Menurut saya, anak-anak itu suka banget kalau group projects, karena itu adalah saat di mana mereka akhirnya bisa ngobrol sama teman. Ya kan? Mungkin kalau nggak di sekolah, mereka ngobrol sama temannya itu limited banget gitu. Jadi begitu kita bikin kelasnya itu semenyenangkan berada di sekolah dengan mengadakan group projects atau debate. Jadi kan tetap walaupun tidak berada di satu kelas yang sama, tetap menjalin hubungan antara teman. Gitu. Terakhir, writing. Ini yang kita dituntut untuk mengajarkan bagaimana cara socially responsible, bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Being socially responsible means to have understanding, awareness, and to have your own voice. To have understanding means students itu harus mengerti roles dan responsibilities-nya in different groups. Apa perannya dan tanggung jawabnya dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Awareness, ini penting sekali menurut saya, students itu harus menyadari bahwa we have different cultures, we have different perceptions, there are many different conditions and experiences, jadi mereka mengerti bahwa dunia ini itu luas, agar mereka berpikirannya terbuka. Dan tidak kalah penting adalah students harus punya own voice. Mereka harus bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri. How issues impact you and how your own actions impact others. Mereka harus menyadari
bagaimana masalah ini mengimpact hidup saya dan bagaimana action saya ini mengimpact hidup orang-orang lain. Gitu. Writing activities yang bisa kita terapkan adalah dengan menulis emails, misalnya a thank you email, apology email, complaint, an inquiry, or feedback. Bisa juga nih yang seru, social post. Kita bisa ajak students untuk ngepost sesuatu, misalnya cultural celebration, kayak kemarin tahun baru Islam, post di sosmed, pakai bahasa Inggris misalnya gitu. Appreciation post for Mother's Day, atau juga tips, reviews, and own stories yang biasa di hidup-hidup anak-anak zaman sekarang kan mereka suka ngepost. Why not make it something yang ada dampaknya untuk social gitu, yang berfungsi, yang berguna untuk orang lain seperti menulis tips, review, dan pengalaman. Bisa juga dengan tutorial. What works and how it can improve the life of others. Jadi misalnya kita students tuh tahu suatu cara melakukan suatu, misalnya how to cook something. Share lah tutorialnya. Dan dengan cara ini mereka bisa membantu orang lain. Ya kan? Dan terakhir, essay. Dengan menulis essay, kita bisa mengajak students untuk discuss problems, express opinions, and suggest solutions. Yang paling penting itu mengerti masalah, mengekspresikan pendapat mereka, dan yang terakhir, kasih solusi. Jadi jangan cuma ngeluh-ngeluh aja, tapi nggak punya solusinya. Oke? Okay. Itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Tika ya. Kalau ada sesi tanya-jawab atau udah kelebihan, thank you. Thank you, Tasya. Wah, menarik banget nih. Dari Kak Tasya tadi ya, ada tanya-jawabnya juga. Jadi, nggak ngantuk ya. Jam segini nih, jam-jamnya rawan ngantuk. Nah, Ibu Bapak, punya pertanyaan lagi nggak buat Kak Tasya nih, kira-kira? Mungkin bisa langsung di kolom chatnya kalau ada yang ingin bertanya. Apa udah jelas nih semua tips dari Kak Tasya nih? Kayaknya udah jelas nih, Tas. Soalnya kan tadi banyak juga nih yang langsung respon ya ketika ada tanya-jawabnya. Oke, jadi untuk sesi ini, nanti ada juga yang minta share PPT-nya, nanti kita share ya, Tas, untuk PPT-nya ya. Boleh, boleh banget. Guru ya. Oke. Thank you. Semoga bermanfaat. Oke, menarik tuh, Tas, materinya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini karena udah waktunya juga udah ini ya, waktunya kan kita singkat-singkat nih. Lalu kita next-nya nih ada Pak Dr. Muhlan Suseno nih, dosen dari University of Jakarta. Nah, beliau ini akan membahas tentang creative pedagogies. Silakan Pak Suseno. Baik, terima kasih Mbak Tika. Tapi kelihatannya Bu Elvi juga udah masuk, tapi nggak apa-apa, biar saya dulu ya. Iya, sudah masuk, tapi okay. Masih dalam ini nih kayaknya proses. Lagi loading, oke. Okay. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dear colleagues, teman-teman guru, ya walaupun saya disebut dosen, tapi guru juga. Ya, guru juga, mahasiswa saya juga guru, jadi saya anggap kita itu mitra, teman lah kita, karena sama-sama tugasnya yaitu mencerdaskan anak bangsa. Baik, tadi dalam introduction sudah disebutkan, benar saya sudah hampir 40, belum persis 40 tahun, tapi sudah lama sekali saya masuk ngajar itu mulai tahun 85. Saya lulus S1, S2, S3, murni dari IKIP Jakarta atau dari UNJ sekarang, tetapi beberapa kali mengikuti short courses. Bahkan Ju King Lee, teman-teman saya, junior saya, memberi gelar satu lagi, yaitu MSc, bukan Master of Science, tapi Master of Special Courses. Karena saya ke Amerika dua kali, yang belum ke Inggris, saya udah berkali-kali pengen ke Inggris, gagal terus. Ke Amerika dua kali, ke Australia satu kali, ke Singapura dua kali, ke Malaysia dua kali, for short courses, ke Australia paling lama. Ke Australia itu hampir 6 bulan. Oh, di Amerika. Dunia nih ya, Pak. Jadi ya, makanya dapat MSc tadi. Di sana mengikuti perkembangan how people learn in general
and particularly in learning languages, not only English tapi yang lain-lain. Oke, itu introduction saya sekilas, sehingga mungkin bisa membuka awal dari percakapan kita. Mbak Atika, tolong bisa dibantu share screen karena saya mengandalkan asisten biasanya. Baik, menarik tadi yang dibahas oleh Mbak Tasha tentang creativity atau apa creative or critical thinking. Nanti sedikit banyak akan saya bahas. Tapi in short, I would like to focus or I would like to summarize. Jadi summary duluan bahwa pendekatan yang saya sampaikan di dalam creative pedagogy itu adalah brain-based learning. How people learn as based on their awesome brain power. Itu intinya sana. Ini sekilas saja bahwa approaches to learning dalam bahasa terutama itu sekarang sudah bergeser dari knowledge based and exam driven system yang tadi disebut oleh Mbak Tasha, sudah tidak lagi mengandalkan nilai ujian yang mengukur pengetahuan, hafalan dan seterusnya. Itu sudah ditinggalkan. Sekarang lebih pada student centered ya dan performance driven system. Jadi lebih pada kemampuan performansi. Jadi mungkin nilai ujian tulisnya boleh tidak bagus tetapi performance-nya itu bagus. Performance tadi menyangkut juga tentang attitude dan seterusnya, itu penyikapan dan seterusnya, termasuk itu kepercayaan diri. Percaya diri itu menjadi sangat penting, baik percaya diri di dalam meraih sukses, percaya diri dalam belajar. Nanti akan kita singgung serba sedikit karena waktunya mepet. Next, Mbak Tika. Nah, ini tadi yang disebut kan, saya mengidentifikasi tiga sudah disebutkan tadi, critical thinking, creative thinking, communication skills, tadi di Tasha ada, yang terkait langsung dengan brain-based learning, itu adalah metacognitive ability. Ini juga merupakan satu kemampuan yang harus dikembangkan. Tinggal permasalahannya bagaimana mengembangkan. Tadi yang critical thinking sudah diberi tips-tipsnya, creative thinking sudah, communication skill juga sudah. Nah, nanti pas ini tanpa di apa atur sudah gayung bersambut. Sehingga nanti I will focus on the metacognitive ability. Yaitu tentang learning how to learn. Bagaimana kita bisa memberikan tip tentang learning how to learn. Sehingga dia akan melejit tanpa menghiraukan keterbatasan yang ada. Jadi keterbatasan itu sudah dianggap tidak ada. Ya, walaupun secara realitas ada, tetapi tidak membatasi lagi gitu, di dalam metacognitive ability. Next. Lanjut, Pak Tika. Ini tentang critical thinking sekilas. Ya. Students itu perlu difasilitasi untuk memberikan atau paying details. Jadi beri latihan untuk memikirkan atau mencari fakta-fakta detail di samping fakta-fakta yang global. Kalau di dalam brain-based learning itu, details itu adanya di kemampuan atau diurusi oleh otak belahan kiri, sementara yang holistik itu ada di kanan. Jadi nanti kalau waktunya cukup sih boleh diskusi tentang how brain works dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Jadi kiri itu perlu juga diberikan latihan-latihan tentang details, terus selecting relevant information itu juga perlu. Tadi sudah ada latihan-latihannya true or apa tadi right or wrong kan, yang tipnya dari Tasha tadi, kemudian diberi kemampuan atau latihan tentang analyzing carefully dan tadi making judgment tadi kan sudah dibahas. Lanjut yang kreatif sekarang, creative thinking,
itu adalah diberi ini lebih pada otak kanan kalau kreatif itu, yaitu looks problem in new ways. Jadi pertanyaannya itu adalah what if. Biasakan empat kata tanya ini harus dibiasakan. Kita kenal WH question dan apa yang disebut 1H4W. Ya kan? Kalau saya di kelas suka bercandanya itu adalah polygamy approach. Ini candaan saya, yaitu one husband, four wife. One how, wife-nya ada what, when, where, why. Itu kadang-kadang harus diatur. Wife pertama yang muncul. Harus kapan wife pertama muncul. Kapan wife kedua muncul. Kapan wife ketiga yang why. Nah, saya ingin menambahkan, itu juga sudah harus dielaborate. Maka perlu ditambah question empat macam, yaitu what if. Jadi what wife-nya sekarang sudah, what-nya sudah hanya on not only what, tapi what if. Itu untuk menunjukkan bahwa harus ada otak kanan. What if this? Kalau yang itu oke lah, what if. Terus what yang satu lagi adalah what next? Untuk memicu lanjut, what next? Ya. Jadi ada what if dan what next. Sering ditanya gitu. Oke, okay, yeah, your question or your answer is correct, but what if? You dan seterusnya. Jadi dibiasakan untuk mendrive apa namanya jawaban dengan kita memfasilitasi empat macam, saya sebut itu adalah new question words dalam kaitannya creative thinking, yaitu what if, what next, satu lagi adalah why not. Why-nya juga harus sama, why not? Kenapa enggak yang ini coba? Ya. Jadi why not, what if, what next, terus satu lagi adalah what for. Jadi what-nya beranak tiga, what if, what next, what for. What for, untuk apa sih ini kita harus dicari. What for do I learn English? What for we do this? Itu harus tahu. Gitu. Itu nanti terkait dengan predictive thinking. Ya. Jadi ulangi, ada empat new question words yang harus dibiasakan. What-nya ada tiga, apa, beranak tiga selain what itu sendiri. Dan why-nya bertambah jadi why not. Jadi saya ulangi, what if, what tadi ulangi, what pertama apa tadi? Tapi urutan tidak harus sama. What if, what next, what for, dan why not. Ini akan mendrive creative thinking. Ada generate new ideas, ada provides original appropriate solution. Tipnya ada di empat new question words tadi. Next. Lanjut. Nah, sekarang meta cognitive skill. Ini panjang kalau ini panjang ini. 2 jam juga enggak selesai. Tapi intinya meta cognitive skill itu adalah tentang learning how to learn, kesadaran diri. Jadi nanti pada student centeredness. Tetapi biasanya kalau sudah biasa menanyakan what for, what if, why not dan seterusnya, itu sedikit banyak meta cognition-nya akan tumbuh. Jadi in short, I want to summarize tentang metacognitive skills itu adalah sebuah kesatuan antara aspek kognitif dan aspek afektif. Jadi dia sudah bisa menyarikan penyikapan dan seterusnya. Jadi perpaduan. Malah saya balik. Di dalam brain-based learning ke depan, itu aspek afektifnya harus muncul dulu. Oleh karena itu, mengapa art of teaching itu perlu mendesain penampilan-penampilan materinya yang menarik, ada gambar, ada variasi, itu kan untuk membangkitkan afektif aspek. Kalau sudah senang, kalau sudah ada menemukan makna, meaningful learning itu kan aspek-aspek kognitif afektif. Jadi ketika afektif dan kognitif itu sudah bisa bekerja sama, berarti metacognition atau metacognitive skill sudah mulai dibangun. Jadi intinya metacognitive skill itu adalah memfasilitasi blending antara kognitif dan afektif. Sehingga nanti akan muncul knowledge of cognition,
dan regulation of cognition. Jadi sudah ada cognition-nya, cognitive ya, cognitive skills itu sudah diregulate, sudah dikenali dengan baik sehingga akan muncul autonomous learning, ke sana arahnya kalau metacognitive skills. Lanjut. Pertanyaannya pasti how ya, bagaimana itu tips-tipsnya nanti bisa kita bahas dalam diskusi ya. Ini masih tentang metacognition, people's knowledge, definisi dari saya ambil salah satu rujukan, people's knowledge of their own learning and cognitive processes. Jadi mereka sadar diri, tahu gitu. Regulation of learning processes to enhance learning and memory. Saya kalau dengan mahasiswa saya di UNJ, terutama bagi mereka yang masih mendapatkan kesulitan bahwa belajar bahasa Inggris kok sulit, saya akan katakan itu harus diubah. Kata sulit itu sendiri sudah memblokade kemampuan kita berpikir. Maka ini sekali lagi saya akan melebar sedikit tentang metacognition in general ya. Kata sulit itu harus diubah menjadi kata tidak mudah. Dikira ini hanya sekedar language games ya. Beda nanti antara ketika kita mengatakan sulit dan tidak mudah, itu how brain works berbeda. Ya. Tapi dari analisis kalimat, ketika kita mengatakan sulit berarti 100% kita sudah memblokade, tidak ada celah untuk bisa bangkit. Tapi kalau dikatakan tidak mudah, maka ada unsur mudahnya dan unsur tidaknya. Itu kalau dibahas tentang how brain works, itu it means a lot. It differs quite significant ya perbedaannya. Oke, okay, jadi saya biasanya tipsnya mengatakan begini ya. Although it is anecdote, saya ingin mengatakan bit tentang metacognition itu. Saya punya resep makanan yang kalau kalian makan, konsum, maka believe it or not, nanti kemampuan bahasa Inggris kalian akan muncul secara tidak sadar. Makanan apa itu saya katakan nanti bisa order melalui saya, begitu, ya, pakai order dari saya, makanannya makanan ringan. Tetapi syaratnya dua. Sebelum saya sebutkan makanannya. Syaratnya dua, yaitu syarat waktu dan syarat frekuensi. Waktunya harus dikonsum minimal 1 tahun nonstop, harus terus mengkonsum 1 tahun. Syarat kedua, tempat mengkonsumsinya harus di Australia, di Amerika, di Birmingham, di Inggris atau di Kanada. 1 tahun makan itu terus, pasti bisa. Nah, akhirnya kan muncul, lah jelas dong Pak, kan gitu kan. Berarti kita harus ke sana, gitu kan. Harus ke Birmingham 1 tahun. Nah, sehingga makanannya silakan, makannya mau undi-undi boleh, mau agar-agar boleh, yang penting makannya di English-speaking countries, dan 1 tahun, non-stop. Nah, saya ingin memanai sulit. Sulit kalau ke sana karena biaya. Nah, sehingga di dalam metacognition itu harus disiasati. Kalau kitanya yang ke sana itu tidak mudah karena biaya, mengapa bukan sananya yang diundang? Beruntung sekarang sudah ada fasilitas atlas seperti ini. Ini saya katakan sejauh sebelum on-learning itu menjadi populer. Ini saya katakan 15 tahun yang lalu. Barangkali Bu Silvi mungkin sempat di, karena Bu Silvi sempat kuliah dengan saya di UNJ, mungkin pernah dengar cerita ini ya. Jadi if it is rather impossible, walaupun possibility itu selalu ada, atau although if it is not easy for you to go there, to Canada, to Australia, to UK, to USA, why not? Nah, why not you invite USA to your room, to your brain. Kita undang mereka ke sini. Nah, difasilitasi oleh sekarang ini oleh Atlas sudah untung dalam 2, 3, 4 tahun terakhir. Ini 15 tahun lalu sudah pernah saya katakan. Sekarang begini, even though you are there, you have the you can afford to pay for the visiting those countries. Tapi kalau di sana Anda tidak berkomunikasi dengan kiri kanan,
makanya tetap aja bahasa Inggrisnya tidak develop. Jadi yang penting kan developnya ada di sini. Undang Inggrisnya, Australinya, Birmingham-nya, di sana ada apa saja? Environment. Ciptakan kamar Anda seperti environment. Kalau perlu, pasang bendera Inggris di kamar. Every time you enter your room, now I am entering Birmingham. City atau town di sana. Sehingga di sana TV itu kan subtitle se-Indonesianya kan nggak ada. Pasti nggak ada, coba tanya Tasha. Pasti nggak ada. Nah, udah gampang saja TV yang film-film itu, belikan lakban. Nah, modalnya paling 15 ribu, lakban bawahnya, style TV-nya. Pasti, ya. Batman Return, tonton aja. Ngerti nggak ngerti? Itu namanya how metacognition work. Itu 15-20 tahun yang lalu udah pernah saya. Dan it works. It works. Banyak mahasiswa saya akhirnya melakukan seperti itu. Tiba-tiba, ya Pak, saya dapat S2 di mana dengan melaksanakan resepi itu. Itu how metacognition itu kita ciptakan. Oke, jadi sekarang resepnya tidak saya perlu sebutkan. Silakan nggak usah berlangganan dengan saya. Mau unde-unde boleh. Tetapi create supporting environment untuk seperti ada di negara sana. Oke, next. Itu contoh-contoh dari metacognition. Lanjut. Nah, tadi itu yang terakhir kan sekilas ya. Lanjut ya, ada lanjut lagi. Saya masih berapa menit ini? Nah, ini juga penting. Ini penting tentang metacognition itu ada engagement. Tadi juga disebut oleh Tasha tentang engagement in learning. 1-2 itu lebih pada classroom offline. Tetapi perlu disebut bahwa otak manusia, sebetulnya tidak hanya otak manusia, otak makhluk hidup. Ya, binatang pun juga mengalami hal seperti ini. Ya. Ternyata butuh engagement dalam 4 hal. Yang pertama itu adalah engagement among peers. Ya, learners and peers. Jadi si pribadi dengan teman. Itu kalau di kelas offline, gampang, tapi kelas online kalau bisa diciptakan ini yang tadi Tasha sebutkan social competence ya, itu perlu ya. Kemudian itu akan memicu masalah social dan emotional skills. Yang kedua antara learners dan instructional teachers itu juga perlu dijalin. Saya ingin fokus ke 3 dan 4 ya. Learners and learning resources, termasuk buku, termasuk benda-benda mati. Itu ternyata harus diciptakan engagement sama seperti benda hidup. Let me repeat once again, it is very important. Benda-benda mati, buku, laptop, itu harus diperlakukan sama seperti benda hidup. Believe it or believe it, as if they are alive. Sebetulnya yang sedang kita bahas ini otak kanan, otak kiri gitu. Coba ke laptop karena sesuatu hal kamu marah-marahin gebluk-gebluk, kan rusak. Jadi nanti tidak bisa mendukung sehingga ada amarah ketika belajar, otak kanan otak kiri tidak nyambung. Tetapi saya akan metaphorically ingin memposisikan bahwa benda mati itu kita perlakukan seperti benda hidup. Ajak bicara. Ya. Terima kasih. Kalau buku materi-materi dari Atlas kalau mau mau mulai-mulai ajak bicara, yuk kita belajar, yuk kita belajar. Tapi dibatin, jangan diucapkan. Kalau diucapkan nanti orang rumah pasti nanya, ini pelajaran Pak Zeno enggak benar ini ngajak ngomong sendiri, batin saja. It means that you tell that you are ready. Yuk kita berinteraksi untuk sama-sama mendapatkan pembelajaran yang baru. Sehingga akan hati-hati. Itu sebetulnya otak kanan otak kiri yang sedang dibahas. Gitu. Yang lebih penting lagi itu adalah engagement between learners and themselves. Dan dirinya mereka sendiri. Tadi itu dengan self-talk lah, dengan learning how to learn, dan seterusnya. Jadi esensinya for engagement and learning itu 4-4-nya perlu dijaga, perlu diciptakan. Ya. Terutama yang 3 dan 4, yang lebih pada metacognitive skills. Kalau yang pertama dan kedua, itu kan sudah sering banyak dibahas
tapi juga perlu diberdayakan. Next, ya. Nah, ini tentang brain-based learning. Ini hanya untuk pemicu saja, tapi saya akan lebih fokus ke slide berikutnya karena ini panjang juga kalau dibahas. Di psikolinguistik ini biasanya pembahasan. Next, waktunya saya yakin. Nah, yang merah-merah itu, ini adalah akronim yang saya ciptakan. It is original from me, FACOGI. Itu menunjukkan ada 6 indera yang harus dilibatkan dalam belajar, tetapi hanya 4 yang bisa efektif. Yaitu V stands for visual, A stands for auditory, K stands for kinesthetic, O stands for olfactory, penciuman, G stands for gustatory, pengecapan rasa, dan I stands for imagery. Nah, yang bisa kita activate itu adalah visual, auditory, kinesthetic, dan imagery. Karena olfactory itu perlu latihan panjang. How smell itu can stimulate your learning. Itu panjang kalau ini panjang. How gustatory apa aspects itu bisa stimulate, tapi bisa juga ngantuk perlu minum sesuatu, tapi itu sedikit agak di luar. Jadi ya, saya ingin mengatakan bahwa silakan nanti ketika kita memfasilitasi siswa, maka berdayakan 4 indera, yaitu FACI sekarang menjadi visual, auditory, kinesthetic, and imagery. Imagery itu ada di otak sebelah kanan, yang itu perlu bantuan, yaitu berpikir prediktif. Kalau tadi ada apa namanya kreatif, itu kreatif bisa dijembatani dengan prediktif. Ask student to predict. Kalau predict saja tidak berani, biasanya creative thinking apalagi analytic skill tidak muncul. Predict, berani salah. Biar try and test, bukan try and error tadi ya. Try and tested activity. Ya, saya ingin menghindari kata error ya. Jadi mencoba dan mengetes. Try and tested activity itu perlu diberdayakan. Semuanya tidak ada yang salah. Karena although you predict berbeda, tetapi sebetulnya sedang mengactivate simpul-simpul saraf otak kanan. Jadi saya akan menambahkan, predictive thinking is also important in addition to creative and apa tadi itu creative and critical. Nah, itu memicu imajiner ada di sebelah kanan. Nah, kalau sudah sering imajiner, maka nanti akan turun ada holistik, bisa melihat secara global. Tinggal nanti kalau otak kiri itu pada dasarnya sudah melejit, biasanya nanti gampang kalau mengikutkan ketika otak kanannya sudah. Yang biasa itu otak kanannya yang perlu diberdayakan. Otak kiri itu sudah dari kecil sudah dipicu oleh kondisi sehingga sudah simpul-simpul sarafnya sudah sering dialiri kimiawi otak dan gelombang otak. Nanti ada brain wave, ada chemical nerve cell. Itu kalau dipanjang lebarkan adalah di simulasi. Tapi saya tidak ingin bahas karena intinya fasilitasilah dengan predictive thinking karena itu akan memicu imagery, dan imagery itu nanti akan memicu holistik, yang ini penting dalam problem solving. Jadi jangan terpacu atau terpaku pada masalah yang itu saja, tapi kalau ada holistik, tentunya we can see problems from different angles. Jadi muncullah kreatif. Next ya. Nah, mari kita buktikan bahwa mata itu hanya sekedar fasilitas, adanya di otak. Silakan masing-masing membaca berbareng-bareng dengan sama. Although it is not 100% word, tapi kita bisa itu ternyata otak. Ya, ada yang bisa baca atau kalau mau buka mic silakan langsung saja baca. Siapa yang langsung mau buka mic? Bisa nih Pak, bisa baca nih Pak. Silakan lanjut, siapa? Jangan instrukturnya, peserta. Silakan dibukakan mic-nya Mbak Tika.
Ada ya, silakan tunjuk satu orang untuk membaca. Ada yang sudah resen? Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa Lidiawati? Mbak Lidia dari mana? Di mana dari posisi? Makassar, Pak. Oh, good. Makassar. Halo Makassar, silakan baca Lidia. Selamat pagi teman-teman, salam sehat selalu, tetap fokus dan semangat. Pesan ini membuktikan bahwa otak kita bisa melakukan hal yang luar biasa, menakjubkan. Pada awalnya, Tapi setelah sampai di baris ini, pikiran kita bisa membacanya secara otomatis tanpa berpikir bahwa kita membaca angka bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membaca pesan ini. Please forward if you can read and text. Okay, great. Terima kasih. Look, this is how brain works. Jadi mata itu memfasilitasi otak. Otak ternyata di sana ada sekelompok apa kemampuan yang holistik tentunya itu. Satu lagi. Siapa lagi selain ini Agustina yang Dume. Sekarang Agustina sudah muncul. Next please. Saya, Pak. Oke, silakan yang lain. Next. Siapa Tiur ya? Iya, Mbak Pak. Pika. Next slide. Oke. Selamat pagi teman-teman. Tunggu. Ya, sekarang yang ini. Sebentar, yang ini. Apa Tiur ya? Tiur iya, bukan Pak. Yang ini. Satu lagi, salah slide berikutnya. Mbak Tika tolong diklik. Satu lagi. Silakan, yang bukan yang ini ada satu lagi tadi. Ada satu lagi. Bukan. Oh, cuma ini ya? Iya. Nah, perasaan aja di akhir coba. Di akhir ada lagi enggak ada itu? Enggak ada. Ada satu lagi. Baik, satu lagi. Belakangnya? Kayaknya tadi aja, Pak. Oh, aja. Oke. Okay. Oke, okay. Berarti saya lupa mengcopy. Kalau gitu next. Ya. Sebentar ada telepon mic. Sebentar aja. Halo Pak Kelly, sebentar saya maaf dari rektorat ada telepon. Next, ya matikan next. Nah, ini adalah apa sebelumnya. Ini adalah tentang imagery tadi satu lagi yang empat kemampuan untuk membangkitkan imagery. Nah, nanti saya mengupas secara prediktif sedikit. Jadi peserta didik segera kita beri fasilitas untuk berani melakukan prediction. Picu, selalu predik. Setelah itu ajari atau beri fasilitas untuk melakukan reflective thinking. Reflective thinking itu ibarat atau analoginya adalah menata. Diberi fasilitas untuk menata apa yang sudah diajarkan. Analoginya, teman-teman guru sekalian, bahwa siswa ketika kita ajak dalam interaksi belajar yang sekian menit itu, mereka itu selayaknya atau mirip seperti kita minta belanja di pasar. Beli ini, beli itu, banyak sekali. Kalau tidak ditata, mulai dari cara membawa pulang, jadi reflektif itu lebih pada manajemen penataan. Itu perlu difasilitasi, mungkin in between ada quiz, in between ada relax bentar. Dalam relax itu ditanyakan atau diberi kesempatan untuk menjahit dalam tanda petik. Nanti analoginya belanja di pasar, semua pedagang mewadai yang dibeli itu dalam plastik kresek, itu masih plastik belum dilarang gitu. Katakanlah ada 20 plastik kresek, gimana bawanya? Kalau tidak ditata mulai sejak belanja, kemungkinan sampai rumah hanya sebagian. Jarak rumah dengan pasar itu harus melalui lembah, naik turun. Karena ada capek, ada anxiety, ada pelajaran berikutnya. Itu kalau tidak diberi kesempatan untuk reflektif, hilang nanti. Bayangkan belanja, ada barang yang mudah pecah, ada barang yang sanitary, kecampur di jalan perjalanan sampai rumah nggak bisa dimakan. Itu perlu diadakan reflektif. Oleh karena itu, relax. Reflektif itu tandanya adalah relax. Dalam menit-menit tertentu,
itu diberi kesempatan untuk rileks, untuk menata, memperkuat. Nanti di rumah juga disarankan untuk seperti itu. Nah, asosiasi itu juga penting. Asosiasi itulah mengaitkan. Ini cara untuk menata itu, asosiasikan dengan hal yang sudah ada, dan klasifikasi. Nah, yang meliniasi itu otomatis, ini adalah apa namanya, nikmat Tuhan yang amat sangat dasar. Semua pengetahuan yang sudah diramu atau sudah ditangkap oleh saraf-saraf otak itu nanti akan dimeliniated, akan dibungkus oleh saraf-saraf atau apa namanya kimiawi otak untuk tinggal di situ. Nah, kalau tidak di tempat yang semestinya, tinggalnya di situ, nanti nyarinya susah. Jadi kalau refleksinya tidak ditata, informasi itu tinggal di tempat itu, di meliniate. Nanti repot mencarinya. Jadi kira-kira brain-based learning membahas tentang hal seperti itu. Next, ya mungkin ada 2-3 slide lagi setelah ini. Next, berarti. Nah, ini dia maksud saya. Ini dia, ada ini. Siapa akan baca? Ya, yeah, homeschooling. Oke, Syantiur, silakan. Almost all parents leaves great concern for their children's education. They will choose the best educational model for their children. It can be public school, private schools, Islamic school, and even homeschooling. Parents who chooses homeschooling have some reasons why they do that. Here are some of the reasons. For the first reason, they think that the quality of formal school is not satisfying. The second, they feel that their children may have special needs that can't be provided by formal schools. The third one, homeschooling offers flexibility in learning time and gives contextual, thematics, and scholastic lessons which are not limited by knowledge limitation. The fourth and the last reason is formal school, which has high quality, must be very expensive. So they try to get high quality with cheaper cost by choosing homeschooling. Sumber susana. Great ya. Kalau ini, you, ya, ini saya ambil dari buku saya. Sayangnya akan dicetak ulang ini di tahun 2014. Saya menulis 31 games. Salah satunya adalah ini. Itu judulnya Game for English Class Activities. Keep in touch. Nanti silakan di Google saya, bisa ditelusuri di mana. Ketika cetakan kedua muncul, akan saya informasikan. Ada 33, bukan 31, 33 games yang memicu creative thinking, memicu holistic thinking. Ini kan holistic ini. Kita tidak lagi menuditil. Karena sudah kenal. Oke, ini menunjukkan bahwa otak kita itu yang bekerja. Lima indera, imagery itu penguat. Lima indera atau mungkin tiga indera itu hanya memberikan stimulasi, memberikan bantuan. Nanti otak yang akan. Nah, sekarang how brain itu diberdayakan termasuk nanti untuk belajar online, itu semuanya harus dipicu atau diberdayakan kemampuan otak yang super itu atau yang awesome itu. Next, mungkin satu lagi, selesai habis ini mungkin ya. Nah, ini tentang prediktif ya. Coba, ini juga latihan prediktif, saya ambil dari buku saya. Saya yakin kata locutus itu new, completely new. Tapi ternyata di dalam bahasa, itu selalu ada keyword yang bisa facilitate guessing. Coba locutus kira-kira artinya apa? Siapa yang menjawab? He is usually locutus, but now he is rather silent. Saya namanya signal word. Ini Bu Evi dulu kuliah di study skill, masih ingat Bu Evi. Dulu dipakai bukunya itu di IKIP, zaman masih IKIP. Sekarang nggak dipakai lagi, tapi saya manfaatkan. Ada yang bisa menjawab? Banyak nih, Pak, di chat ya. Oke, di chat ya. Talkative, very good. Ya. Talkative, baru di chat. Put, karena signal word-nya apa? Signal word-nya adalah but.
itu but itu. Nah ini perlu diajarkan bahwa vocabulary itu perlu diajarkan tentang function, fungsinya, bukan meaningnya. Ada function, ada function, ada meaning. Oke, yang kedua, silakan. Indigent, ada yang mau jawab? Indigent, although his parents were indigent, they managed to provide the children with proper food and clothing. Kira-kira apa ada di chat? Ada, silakan. Termasuk signal word-nya. Signal word-nya. PC, okay. Poor, yang paling tepat adalah poor, ya. Although they very, tapi masih bisa itu, gitu. Poor, very good. Although, ya. Although itu menghubungkan contradictory relationship. Abis sama dengan but, tapi bedanya di mana? Itu masalah grammar, gitu. Tapi tidak perlu dihafal, tapi itu contradict, gitu. Next. Yang masih ada nggak? Tiga dan empatnya. Masih, ada nomornya, gitu. Lagarde. Ya, Lagarde. Lagarde juga new vocabulary. Tapi bisa itu. Yesterday she was energetic and did her share. Jadi, ada yang jawab? Agat mean yesterday she was energetic. Jadi nggak seperti biasanya karena usually ini, tapi yesterday kan begini. Oke, okay, kan waktunya ada berjalan slowly ya. Oke, okay, slowly karena energetic tadi. Ada dua lagi, remote sudah jelas gampang ya. Remote sudah menjadi apa namanya ini 15 tahun yang lalu remote masih dianggap sebagai kata yang belum frequent word ya. Trivet ini bahasa Indonesia saya juga kesulitan tapi tahu mananya ya. You must put a trivet under the hot dish otherwise. Jadi apa? Kalau bahasa Indonesianya apa tatakan ya? Mungkin tatakan piring itu apa sih sebetulnya intinya? Oke, okay, I think that's all. Bagaimana predictive thinking, bagaimana reflective thinking, bagaimana imagery, itu perlu difasilitasi. Dengan demikian nanti autonomous learning itu akan dahsyat dan fasilitas seperti yang disediakan oleh Atlas ini amat sangat membantu. Sekali lagi, apa yang saya bahas itu sebetulnya sebelum ada pembelajaran melalui online seperti ini. Jadi beruntung sekali. Sudah ada Atlas sekarang ini. Terima kasih, Mbak Tika dan teman-teman. Terima kasih, Pak Suseno. Nah, iya seperti yang tadi Pak Suseno bilang, memang semuanya berhubungan ya, saling berhubungan ya, Pak, sekarang ya, karena online daring ini. Dan juga kami sebagai penyedia layanan Atlas di sini, yaitu tujuannya sama ya, untuk memajukan pendidikan bahasa Inggris nih, di seluruh Indonesia, supaya pendidikan bahasa Indonesia lebih merata, semua bisa mendapatkan pelajaran yang sama di antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya nih, next nih. Kita ini nih, Ibu Elvi nih yang kita tunggu-tunggu nih hari ini nih. Akhirnya beliau sudah masuk di sini dan akan membawakan sesinya hari ini. Silakan Ibu Elvi yang kita tunggu-tunggu tadi. Oke, apakah suara saya terdengar jelas, Bu Tika? Sudah terdengar jelas, Bu. Keren, terima kasih. Beri tepuk tangan, clap hand untuk Pak Suseno sama Bu Tasya. Come on, ya. Yeah. Boleh clap hand-nya, boleh show di sini. Seperti saya, to everyone. Come on, kita punya 5 slides. Untuk Pak Suseno, come on, tepuk tangannya mana? Thank you. Untuk Dinda Tasya, tepuk tangannya mana? Yeay, keren. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Ya, wish you the best of luck, guys. Bapak Ibu semua, yang terbaik untuk kita semua, terbaik untuk Bapak Ibu di siang hari ini. Saya berterima kasih kepada hari ini Atlas yang selalu menemani guru-guru unggulan, saya mau bilang unggulan, dimanapun Bapak Ibu berada, mau di Makassar, di Pasuruan, di Bandung, di Cikarang, di Jakarta, di Cipinang, di Condet, ada Bu Nevi tadi saya colek lihat ya, itu pokoknya di mana saja, semua you are simply the best. You are selected persons on earth because you come as the enlightenment, semacam pencerahan gitu ya, bagi tunas-tunas muda Indonesia. Gitu ya Bapak Ibu, kiranya kita bisa meninggalkan dunia ini nanti
ya, dengan sesuatu yang bisa kita tinggalkan. Tidak hanya untuk sejawat saja, sesama guru, ini sekarang nih guys, ya sama guru, tapi mostly untuk siswa-siswa seluruh Indonesia. Saya titip cinta saya, sayang saya untuk semua siswa-siswa yang ada di kelas Bapak Ibu. Bukan begitu Ibu Diah? Yes, oke, keren banget. Saya suka sekali dengan backdropnya Bu Diah gitu ya. Oke, Bapak Ibu, as I said before, terima kasih Mbak Tika yang sudah memberikan waktu kepada saya atas nama Atlas. Pak Seno, are you still with me, Pak Seno? Ya, Bapak Ibu, Pak Seno ini dosen saya nih ceritanya. Ini saya kudu hati-hati nih kalau saya salah berteori nih Bapak Ibu nih. Saya ngeper nih karena ilmu beliau itu sekarang lah yang saya kurang lebih saya coba ambil sedikit aja. Ilmunya banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan sampai ke Bapak Ibu ya. Dan izin saya akan memberikan PPT saya yang kurang lebih isinya 49 slides. Untuk kenang-kenangan buat Bapak Ibu baca kembali. Jadi kalau sekarang misalnya ini cuma mau share aja, mau share quote and quote, saya akan share, saya akan pick randomly mana yang cucok meong untuk siang ini. Cucok meong Bapak Ibu ya. Pak Uut kayaknya serius banget sih ngeliat saya, baru lihat artis ya. Pak Uut, are you with me? Tadi Bu, baru pertama join. Oh baru pertama join ya, oh pantesan. Ya, biasanya Mas Dennis kan. Sekarang kalau Bapak Ibu sudah bersahabat dengan Atlas, come on join monthly program kita yang Mbak Tika ya. Bu Tasya akan insyaallah mencerahkan Bapak Ibu semua mudah-mudahan gitu ya, dengan menggunakan perspektif Bapak Ibu tentunya. Ya, sekali lagi saya izin Pak Seno, ini hamba yang doib, murid yang enggak ngerti apa-apa dulu, sekarang belajar berbagi ceritanya begitu. Jadi Bapak Ibu, share untuk pertama saya akan mengatakan bahwa I will share my PPT, my own argument, but in this case, I would like to share you that this is my own perspectives. Yeah. So, selayaknya ilmu dynamically developed by everyone, by every authors, by every linguist, every theorist, segala macam gitu ya. Pastinya mereka punya perspektif tersendiri. So, it is probably debatable. Argumen saya, argumen Mbak Tika, argumennya Pak Seno bisa saja berbeda dalam perspektif yang berbeda. But believe me, Bapak Ibu, kami hadir sebagai salah satu pilihan yang Bapak Ibu boleh tengok. Kayaknya boleh juga nih prinsipnya Pak Seno tadi ya, yang begini-gini ternyata panca indera begini, hemisfer kanan, hemisfer kiri dan seterusnya. Atau dengan batasa tadi yang lebih operasional gitu ya. Ini loh, this is what to do ya. Apa-apa yang mesti dilakukan di kelas Bapak Ibu since online learning ini di hadapan kita kurang lebihnya gitu ya. So sekali lagi like Einstein berkata, ada teori relativitas. So semua ilmu di bumi ini very very relative. Tidak ada yang mutlak. Saya nggak mengatakan Miss Elvi gini keren. Oh tidak. Semua berkembang ya. So relatif. Tidak ada yang mutlak. Boleh kita diskusikan. Oke, prolognya udah lama nih Mbak Tika. Saya butuh waktu berapa menit nih? 15-20. Ih, pokoknya yang udah-udah mah nggak cukup waktunya deh. Iya nggak cukup. Enggak cukup katanya gitu. Baiklah. Oke. Okay. Nah, is it my slide clear for you all? Jelas Bapak Ibu? Masih opening. Nah, sudah. Ibu. Sudah jelas. Sudah masuk Mbak Tika full slide saya? Ini masih view PPT sih, Bu. Mungkin bisa di-share screen. Baik. Oke, apakah sudah masuk? Sudah ya? Iya, sudah. Sudah, oke, baik. Bismillah. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini slide pertama saya agak apa? Kalau pakai apa namanya? Pakai laptop atau pakai yang laptopnya kurang kompatibel mungkin kurang begitu jelas. Ya, tapi ini karena memang sudah replika dari modul yang saya buat. Kira-kira bisa dibaca dengan jelas ya, Mbak Tika? Sudah sih. Oke, baik. Bapak Ibu, I show you the first slide is lesson rule. And this is one of the strategies you can do, you can apply, you can implement in your class. Lesson rule. So biasakan Bapak Ibu,
membuat suatu pembelajaran yang bermakna, katanya insightful, insight itu betul-betul kita terlibat. Tadi ini saya mereplika saja apa yang diungkap oleh Pak Seno. Jadi ada engagement di situ. Ya, ketika engagement hadir dari sudut efektifnya, maka lessons rule otomatis nempel di kepala siswa-siswa kita. So, satu yang ada di dalam lessons rule itu nempel. Kemudian, oke, okay, I must be focused. Satu fokus. Jadi, tidak boleh mendua hati. Harus fokus. Dua, discipline, of course. No gain tanpa pain. No pain, no gain. Di dunia ini nggak ada freelance, guys, Bapak Ibu. No freelance. Semuanya mesti dengan pain dulu. Maka harus disiplin. Gitu ya. Kemudian critical and creative. Of course, Bapak Ibu, ini yang membedakan saya mungkin dulu, anak tahun 70-an, gitu ya. Lahir tahun 70-an, mau 80-an, mungkin daya kritisnya beda dengan anak-anak kita yang zaman generasi Z, Bapak Ibu. Sekarang udah bukan milenial, Bapak Ibu. Sekarang Z. Apa itu generasi Z? Generasi Z itu generasi di mana lahir aja udah lihat laptop. Coba kalau Bapak Ibu enggak familiar dengan laptop and the features on it, ke laut aja. Gitu. So, kita harus buat disiplin diri kita juga masalahnya. Ya, itu yang jadi masalah. Kalau kita enggak disiplin jadi masalah. Self confidence. Speaking English needs self confidence. It is a must. Ini harus. No speaking, no score. You, if you don't have a self confidence, I bet you can what is it? You don't have any what is it? Full achievement on how to perform in your language skill. Bagaimana memperformasikan keahlian Anda, keterampilan Anda dalam berbahasa. And the last one, dan kudu pertama sih sebetulnya harus selalu berterima kasih. Nah, saya mau main brain games. Nah, ini karena satu aliran, satu rumah dengan Pak Seno, so mau main brain games. So everyone, saya minta Bu Budi ya. Are you with me, Budi ya? Budi ya? Yes, ma'am. Yes, okay. Now, would you please, Budi ya, bisa tidak? Kira-kira ini gambar apa sih yang di depan Budi ya ini? I see a kind of woman with a, what is it, wavy hair, and wearing a weather dress. That's in my mind. Mm-hmm. My question is it a lady, a woman, or old woman, say like a grandmother? Or lady or woman? Young lady, I think. Young lady. Okay. Thank you. Young lady. Is there anyone can share your ideas about this picture like Budiah told us? Miss Elfie? Yes. Sorry, I think she is an old woman, yeah? Like a grandma. She's like a word. Oh, all right. Budiur, yes. Keren. You have your own perspective, guys. Yeah. Bapak Ibu di sini kita akan bermain. So sebetulnya tidak akan ada terjadi perang-perang, tidak akan terjadi debat-debat yang recehan buat saya ya. Nggak penting. Karena kita melihat sesuatu fenomena on earth itu dari sudut pandang yang berbeda. Great, Ibu Tiur mengatakan ini like grandma, old lady. Tadi Ibu Dia mengatakan ini young lady. Lihat perspektif yang digunakan. Kalau Bapak Ibu lihat ini nih, lihat kursor saya bisa terlihat Mbak Tika? Yes? Bisa terlihat ya? Baik. Nah, kalau ini lihat kursor saya, kalau ini saya bilang ini nose. Yes. Indikator the key point-nya, maka keseluruhan gambar ini adalah old lady at old woman. Grandma. Di sini mulutnya, ya, di sini mulutnya, bibirnya, di sini matanya. Ini mata. Untuk yang melihat ini grandma, for example. Ya, sebagai resting. Contoh. Heeh. Uh-uh. Ya. Kalau yes, of course. Kalau Anda mengatakan ini lady atau baru 30-40-an, nah Anda mungkin akan menyimpulkan bahwa ini adalah matanya di sini, bukan di sini. Begitu ya? Setuju? So, kita menggunakan perspektif yang berbeda. But you are all the best. Ya, keren banget. Semua bagus. Nah, the last picture.
Now, give me a sign that you are going to share your fabulous ideas. Miss Shewin Bawi, are you with me? Would you like to say something, Ibu? Because you raise hand. Come on, Ibu. Okay, Ibu. Okay, can I have Marganda Sitohang dari Cikarang? Okay, Marganda, come on, Pak Marganda. Say something, Pak. What do you see here? Like a young lady, see her face in the mirror? Yes. Young lady? See the mirror? And her face in the mirror. Yes, of course. One perspective, and you are right. Can we have another argument, another perspective based on this picture? Langsung, Pak Marganda, bisakah? Skeleton. I have no idea. Yes. Tengkorak. Iya, tengkorak, Bu Sri ya. Tengkorak ya, Bu Sri ya. I agree. Iya. Betul, let's see. Kalau Bapak Ibu langsung melihat ini sebagai kepala cat, bahwa ini adalah young lady sedang bercermin. Tapi kalau melihat ini semua dan ini adalah mata, dua ini adalah mata, maka jadi tengkorak, kurang lebih begitu. So, sekali lagi, jangan pernah berdebat untuk sesuatu yang tidak esensial. Oke, itu kunci pertama. Dan buat anak-anak, at the first minute, your lessons are excited with your strategy. Ya. Yeah. Di slide pertama ketika Bapak Ibu belajar using daring online ya, yeah, Zoom atau Google Meet atau apa saja itu medianya. So, attract dulu student attention. Ya Bapak Ibu ya. Tadi saya lihat pertanyaan di chat kita, gimana caranya membuat on cam dan segala macam. Basically bukan masalah on cam atau off cam ya Bapak Ibu. Karena bisa saja masalah kendala internet, kuota yang tidak support. Betul nggak Bu Sri Susilawati? Yes, right. Yes, yeah. Right. Yes. Betul, yes, you're right. So kita nggak bisa paksa itu. Jadi intinya, kapan saja, randomly we call out a person, a student, and he or she can reply and give response, that's clear. That they are with you. You have a success lesson. Do you agree with me? Anyone? Yes. Say something. Affirmative. Yes. Agree, totally agree. Totally agree. Come on. Good. Now, sekarang kaitannya dengan brain based study ya, Bu Nevi dan teman-teman semua yang ada di sini, saya mau cek tadi udah dicoba tuh games-gamesnya dari Pak Seno yang kaitannya dengan bagaimana kognitif itu bekerja. Nah, sekarang kita mau tempur lagi between the right hemisphere dengan right dengan left hemisphere, belahan kiri belahan kanan otak sekarang disuruh berantem katanya gitu. Jadi kalau orang bilang itu dia belahan otak kanannya dia lebih mendominasi, saya nggak mau bilang begitu, bahwa dua-duanya orang normal itu, students yang normal, dua-duanya mesti jalan guys. Ya bisa matematika, bisa berbahasa juga, logikanya jalan, nyanyi-nyanyi, intuisi, imajinasi, mau terbang ke bulan tetap jalan, ya nggak Bu Nevi? Ya dong. Yes, that's right. Keren. Sekarang saya mau minta siapa ya yang bisa bantu saya? Cepat. Don't say the word, but say. Oh, salah. Don't say the word, but say the color, Bapak Ibu. Ini Pak Afif dari tadi raise hand. Pak Afif, are you with me? Yeah, Pak Afif, yes. Okay, can you do it for us? Yes, I will try. Yes, keren banget. So, say the color ya Bapak. Yes. Okay, everyone, just green, take a look at red, this. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. And black, red, yellow, green, blue, black, blue,
red and green. Yay, great, keren ya, keren banget. Nah, Bapak Ibu boleh coba aktivitas ini. This kind of activity is a kind of games that can stimulate student attention, of course, students motivation to follow ya, to join your class. Ya, ini kalau di anak-anak nih Bapak Ibu ya, saya lakukan ini sama anak-anak tuh, anak-anak yang Miss aku bisa lebih cepat, Miss aku bisa lebih cepat. Aku gitu udah resen-resen aja tuh mereka tuh. Aku bisa lebih cepat. Nah, kayak tadi tuh green. Belakang kan satu dia, malum, kita kan udah tuir ya Pak. Saya deh, Bapak sih enggak, Pak Afif masih muda ya Pak. Baik, oke, latihlah brain kanan, hemisfer kanan, belahan kanan dengan belahan kiri supaya anak itu normal, gitu normal. Enggak cuma fokus aja sama matematika, terus dia enggak suka ini, stres Bapak Ibu, stres. Apalagi kalau di ngajar anak IPA. Pelajaran kita kayak apa sih, nggak penting lah bahasa, yang penting materi gitu loh. Jadi ya kita harus bisa quote and quote menjual, menjual apa sih? Menjual diri, apa sih diri? Menjual apa yang kita punya? Kita kan jual sesuatu yang dari kepala kita, dari diri kita. Gitu nggak sih, Bu Nevi? Yes, that's right. Of course. Knowledge, Bu ya. Betul, menjual apa yang diri kita. Nah, ini dia. Ini strategi lain. Nah, lihat. So, biasakan Bapak Ibu, kita punya tagline sendiri. Punya quote sendiri and ask them to create by themselves, of course, and it, believe me, it works well so far with me ya, yeah? So gimana caranya kita mau motivasi diri, Miss, sementara saya sendiri nggak, sekarang nggak usah berharap dari orang lain. Kamu sekarang, how you develop yourself, you created by yourself, ciptakan sendiri. Nah, ini yang saya buat ya, kita punya tagline kalau dalam pelajaran bahasa kita dengan selfie ada tagline gini. So Bapak Ibu bisa bikin tagline sendiri, jadi ciri khas Bapak Ibu di kelas ya, your symbol or your brand ya, your brand lah ini loh, brandnya Bu Sri, brandnya Pak Marganda di kelas tuh begini. Nanti Pak Marganda bisa bikin, oh, English is the best for me, misalnya gitu ya, atau seterusnya. And salah satunya kan ada tuh, kita belajar tuh kalau melihat KD kita ini, K13 kan ada buat caption ya kan, dan seterusnya. Nah, bisa pakai ini, ada puisi kalau di sastra ya, bahasa dan sastra Inggrisnya di mata pelajaran itu. Oke, setuju Bapak Ibu? Mulai dari sekarang Anda bikin tagline sendiri and then you tularkan itu kepada putra-putri anak didik kita di sekolah. Setuju? Kalau setuju kasih tanda ke saya, reaksi. Silakan di klik reaksi yang paling bawah. Setuju atau tidak? Keren. Terus. Ih, baru 5, berarti enggak setuju. Berarti kurang bagus nih. Satu lagi, cepat. Bu Sri enggak mau kasih kode? Ya, setuju. Setuju. Ya, setuju. Keren. Terima kasih Bapak Ibu. Keren. Nah, Bapak Ibu, by giving an instruction where you are showing something ceritanya ini menggebu-gebu ya, meaning that you confirm that they are with you. Jadi pelajaran Bapak Ibu enggak sia-sia, enggak pergi ke laut itu materinya. Karena pada saat proses, sebut misalnya 35 menit atau 60 menit ya, 2 kali 30 misalnya 2 jam yang belajar bahasa Inggris misalnya, di menit kelima, menit ketiga atau berapapun, wherever you want to stop your explanation misalnya, just to make it sure that they are with you still, meskipun on off cam, it doesn't matter, I think it's kind of a technical problem, but it's not on, showing content or substantial things that, so meaning that here, regardless that you are ngecap-ngecap di kelas gitu, udah banyak, saya udah capek Miss ngajar, tapi kok anak-anak nggak ngerti ya, bukan itu, adalah bahwa ciptakan sesuatu yang I say insightful learning, disinilah insightful learning, not only those sentences in the theory or in a big book, yeah, but the idea comes up in your detail of learning. Jadi ide-ide kecil itu datang di tiap menit ketika Anda mengajar, Bapak Ibu.
Jadi buku, modul, silabus, apapun itu yang Bapak Ibu lihat di internet segala macam, itu mungkin berhenti di laptop kita, tapi nggak sampai ke anak. Just make it sure, pastikan deh. Ini yang saya buat, ini kita kira-kira masuk nggak sih di kepala anak nih gitu? Anak-anak paham nggak? Pastikan itu dulu. Jadi ibaratnya kalau saya mau ambil lagu tuh ada lagunya Ari Lasso dulu ya. Bu Fionia pernah tahu lagunya Ari Lasso yang terkenal? Sentuhlah dia tepat di hatinya. Lanjut, 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 lanjut. Ini Miss Elvi lahirnya tahun berapa sih itu? Pak Mansur bisa lanjut. Sentuhlah dia. Oh, nggak bisa. Nah, Bapak Ibu, lagu itu salah satu verse-nya itu mengatakan bahwa kalau sudah disentuh itu sesuatu dalam tubuh, dalam physical body seorang manusia, dia akan ngikutin kemana aja. Kita ngomong A, dia pasti ikut. Ngomong B, nggak apa. Apa itu, Bu Diah, kira-kira apa itu benda itu namanya? Hatinya. Keren. Keren, hati. Ini hati. Ini hati apa jantung ya? Love. Bapak Ibu, lihat nih ini. Jangan salah, ini jantung Bapak Ibu. Ini ada arteri. Ini jantung, ada bilik kanan, bilik kiri. Ini orang Korea pinter nih, pakai ini jantung. Nanti lihat ya, ini simbol jantung Bapak Ibu, jantung hati. Gitu ceritanya. Sarangyo. Jadi gue cuma bilang sarangyo tahu gitu. Tapi apa sih maknanya? Ini simbol. Bapak Ibu, kita guru bahasa loh. Bahasa is not only verbal, not only verbal or written conversation, communication, tidak hanya komunikasi dalam verbal maupun tertulis, but gestures as a paralinguistic. Gestur sebagai paralinguistik itu bekerja Bapak Ibu. Saya begini-gini itu menandakan saya serius. Kalau ibu begini, kayak Pak Marganda tuh liatin saya gini, Pak UU tadi, itu serius berarti. Udah siap belajar sama saya. Bu, serem banget Miss Elvi belajar sama guru gitu ya. Padahal saya sama aja dengan Bapak Ibu. Kurang lebih gitu. Itu kan gesture. Dengan raise hand, ya, ASU bla 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 di kelas di Bapak Ibu. Kemudian mereka raise hand. Itu meaning that you are with you. Mereka udah ngerti. Udah kayak itu gampang. Mau dikasih passive sentence, mau dikasih conditional tipe 3 pun, oh hajar aja. Orang udah nangkep. Gitu. Jadi hatinya dulu. Gitu ceritanya. Itu yang saya maksud dengan well-being, Bapak Ibu. Kondisi psikologis, kondisi sosial, dan segala macam itu berpengaruh terhadap keberhasilan. So, in this case, Bapak Ibu, silakan perhatikan. Socrates mengatakan, I cannot teach anybody anything. I can only make them think. Yes, Ibu. Bapak, kita enggak secara umum saya, Miss Elvi, tidak lahir di Inggris, tahu bahasa Inggris pada kuliah aja dengan Pak Seno gitu. Maka saya enggak mengajarkan apa-apa. Tapi saya mengajarkan the way of learning, seperti Pak Seno katakan tadi ya, cara belajar, membuat mereka berpikir, apa sih sebetulnya yang dijual Miss Elvi ini hari ini? Oh, biografi, toh, rekam, toh, that's it. Ini dia, latih otak kiri dan otak kanan, bagaimana imajinasi itu berkembang. Jangan pernah matikan imajinasi mereka, karena dengan imajinasi they will stay alive on earth as a member of a global citizenship, citizenship, jadi warga negara dunia. Jadi harus punya imajinasi lebih dari segala knowledge. Sudah understand, sudah selesai, tapi imajinasi bisa kemana-mana, bisa bikin uranium, bisa bikin buat nuklirnya Einstein-nya gitu ya, bisa menghabiskan Hiroshima Nagasaki Bapak Ibu. Nah, biasakan buat seperti ini Bapak Ibu ya, ini share saya buat inspiring box, buat mereka curious what is inside, buat di situ motivasi atau apapun. Jadi tampilan beda gitu Ibu ya. Tampilan dibedakan ini modul-modul begini semua bisa orang unduh, semua bisa Bapak Ibu kasih. Tapi gimana tampilan PPT kita tiap hari? Modul yang kita berikan itu not ordinary modul. Ah, ini mah modul bahasa Inggris ini mah sudah dapat juga, bisa unduh di internet. So something special from you, the beloved teachers of them. They are you all. Gitu ya. Next. Sekedar masukan saja, ini kata insight artinya kemampuan menggali sesuatu secara lebih dalam. Jadi sudah masuk, jadi internalisasi gitu kalau bahasa teorinya. Internalize. Jadi kalau mau jago bahasa Inggris ya tinggal aja di Inggris, setengah tahun aja udah jago dah.
Mau makannya tetap onde-onde atau apapun tetap bisa. Ya tinggal di sana terpaksa mau belanja pakai bahasa Inggris. Mau ke ini bahasa Inggris mau gitu. Pasti namanya internalize ya. Immersion ya, teorinya immersion, menenggelamkan diri di tempat itu sehingga bisa. Nah, ini dia. Bapak Ibu, secara umum ada 3 hal. Pastikan your strategies, strategi-strategi yang Anda gunakan di kelas itu, 1. Prinsip yang Anda gunakan dalam menggunakan apapun strateginya adalah 1. Kenapa sih siswa harus belajar A? Kenapa siswa harus belajar the models? Kenapa siswa harus belajar narrative? Gitu. Kenapa? Kenapa mereka harus belajar? Gitu. Dan seterusnya. Oh, karena saya butuh itu untuk masa depan saya yang lebih bagus, untuk begini-gini supaya saya jadi manusia yang berguna, lalalala, lili-lili. Tuh. Nanti ketemu deh tuh permen-permen deh tuh ya, karena saya institusi nasional ya. Saya udah ini nih pengen masukin permen, tapi oke, kata Mbak Tika ini bukan K13, Bu. Gitu. Oke, next. Kedua, apa yang dipelajari? Apa yang dipelajari? Itu tadi, naratif tadi. Apa sih barangnya? Oh, ada struktur, ada fitur bahasa, fitur-fitur, ada struktur teks dan seterusnya. Ada 3 hal ya dalam sebuah teks sign ya. One, the social function or communicative purpose, second one is language features, and the third one is generic structure. Oh, itu toh, misal itu skupnya kecil sebetulnya, bisa lebih luas ya. Terakhir, bagaimana cara saya melakukan storytelling dengan naratif yang sudah saya buat, kemudian saya jadi cinta tanah air, itu loh secara umum bungkusnya. Kira-kira sampai sini tertangkap makna saya, Bu Diah? Jelas sekali, Bu. Jelas sekali, yes, karena Bunda begini, kalau begini nggak jelas. Itulah bahasa, perspektifnya beda-beda. Yes, we move to the next one. 4 things that I thought those are very essential or substantial for us to do with our students in class, whether online or offline, ya, blended or apapun namanya, hybrid, nanti mau PTM mau apa gitulah. Enjoyable, harus senang tadi dengan game-game segala macam. Contextual, jangan ngarang-ngarang, maksudnya cari materi yang daily life gitu ya, yang cerita tentang Star Trek gitu ya, UFO misalnya, mungkin tidak begitu menarik buat siswa. UFO gitu, United, nggak tertarik kan, itu di awang-awang, nih sekarang di depan kita aja. How we develop speaking skills, the first one. How we come up with the idea making a speech about healthy life in pandemic. How we beat learning loss. Gimana caranya menghindari generasi rebahan? Dikasih waktu 2 jam, padahal mereka harus menghabiskan bla 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 bla. Harusnya Anda belajar tuh 2-3 jam untuk bahasa Inggris, kan nggak bisa. Gimana caranya begitu? Kontekstual, ini mereka butuh itu. Nggak usah mengawang-awang, apalagi sekarang. Miss, sekarang kan KD-KD-nya dipilih, Miss, justru. Karena KD-KD-nya dipilih, you are free to choose the best for your students. The best for your students doesn't mean it's the best for my students. 51 itu beda dengan MHT. Beda dengan SMA 1 Cikarang, beda materinya. Kalau silabus materinya Miss Elvi di MHT pasti keren ya, karenanya anaknya keren. No, enggak begitu. Karena cucok meong dengan anak di sana. Itu juga kadang-kadang, "Oh, Miss, kurang ini," misal gitu. Belum tentu. So, you are the one and only, even no headmaster knowing what to do with your class. Believe me, anak-anak, bahkan kepala dinas pun nggak akan mencampuri apa yang Bapak Ibu masukkan di dalam kelas Bapak Ibu. So you are very responsible for that. That's why makanya guru disebut profesional, karena bisa prescribe things gitu ya. Contextual and trustful, of course. Tadi dia, kalau sudah diambil hatinya, saya percaya kalau Bu Nevi ngajar begini-begini, saya ngerti dan kemudian saya akan ikuti. Trustful dulu, ada trust dulu. Seperti as you are now with me, because you have a trust with me, ya, yeah, you believe that I can share something small even, and you do with me now. That's it. And challenging of course, Bapak Ibu, generasi ini generasi Z.
Gak sama dulu dengan materi kita. Dikasih begini, ya Bu. Yang drilling, ya Bu. No. They just have their smartphone and everything is okay. Smartphone, Ibu. Do you have smartphone at home? Now? You have smartphone? Yes, of course. Now, my question is, make it you deserve to get something. Jadi, layakkan diri kita ketika kita punya smartphone, siswa punya smartphone, the owner juga smart juga, Ibu, Bapak. Kita harus smart juga, gitu. Phone-nya udah smart, terus kitanya masih AAIU, gitu. Sama seperti saya, kalau IT juga AAIU, gitu. But I motivate myself, gitu. Ih, malu deh gue, anak-anak udah bisa nge-zoom-nya pakai ini, pakai Google Map, gitu ya, kalau gini-gini. Masa Miss Elvi cuma PPT doang, itu malu. Gitu loh. Jadi, kita selalu setiap menit pakai smartphone, tapi di ownernya Miss Elvi nggak smart. Oh, shame on me. Gitu ya. Oke, okay, challenging, makanya harus challenging dengan smartphone. Nah, ini dia di depan kita. Guys, Bapak-Ibu semua, online learning PJJ ini di depan mata. Jangan bilang nanti aja ya kalau PJJ udah selesai baru belajar beneran. No, 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 no. We lost almost 2 years. Oh my God, so sorry to hear that. Almost 2 years. Come on, saya sedih Bapak Ibu. 2 tahun anak-anak nggak cannot what is it equip themselves with the things they need really in their need daily life. They can't equip. Mereka nggak bisa memperalati diri mereka dengan nanti hidup sesungguhnya setelah SMA ini kuliah. Come on, so please believe me Bapak. Help them. They need our help. Help them with anything. Kalau perlu negosiasi, negosiasi dengan anak. Nah, what do you need now? I can sell bla 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 bla. Sekarang kita bebas dengan memilih KD. Oke, okay. Pilih mana yang buat Anda. Miss bikin surat ke Pemda. Oh, silakan. Miss kita mau speech kampanye tentang 5M gitu. Oh, silakan, go ahead. Masukkan eksposisi. Jadi mata pelajaran KD-KD itu is not totally works by itself. Enggak jalan sendiri. Hari ini anak-anak, minggu ini kita belajar naratif ya. Oh, si Malin Kundang begini. Enggak main Malin Kundang hari ini. Enggak main. Ya. Mainnya udah Aquaman. Mainnya udah Captain America. Mainnya udah sarang heo. Gitu loh. Ambil di situ sarangnya tuh apa ya kira-kira. Gitu. Gitu. Atau apa namanya, ya macam-macam lah gitu ya. Jadi jangan tunggu bahwa online learning ini adalah betulan nyata. Jangan tunggu besok ya, ulangannya yang serius. Sekarang nggak serius, nggak apa-apa. Nggak gitu ya. Apalagi besok blended learning, I'm sure. Ya, blended learning. Ada satu penelitian di Amerika, kalau saya tidak salah baca, 10 tahun lagi, nanti physically dunia kampus itu akan berubah. Mereka akan menggunakan online. Gitu. Ini dia Bapak Ibu, beratnya kita sekarang. Ada global skills yang 1 2 3 4 5 tadi sudah dijelaskan oleh Pak Seno dengan Batasya. Semua harus dimiliki. Ceritanya begitu. Nah, ini teorinya aja Bapak Ibu baca sendiri nanti ya. Saya ambil juga ini dari internet. Free, just freely to adapt all the materials, the resources from internet. Sekarang jadi mahasiswa enak banget, jadi siswa enak banget. There are many resources. Udah tinggal di sini dengan smartphone Anda, Anda harus juga harus smart menggunakan itu. Pilih-pilih, kayak saya ini pilih-pilih, Bapak Ibu. Nggak ada yang satu dua lah ide-ide saya. Itu juga turunan nyontek-nyontek dari mana-mana, terus oh ini dia. Nah, ini dia yang kita hadapi. Hari ini adalah siswa, ya ini tahun 2014, ya. Sumber dari smeru.or.id katanya anak itu pergi ke sekolah. Pergi sekolah harusnya jadi pintar, tapi dia nggak belajar apa-apa. Ya gini, karena Bapak Ibu, saya mungkin tidak mengenalkan ini loh nak, kamu tuh memerlukan ini untuk hidupmu. That's it. Kasihan ya. Ini dia Bapak Ibu. Saya mau sedikit fokus kepada bagaimana pembelajar bahasa kita sekarang membelajarkan bahasa kepada anak-anak kita di kelas ini. Dah coba jual ini, ide-ide ini kepada mereka. I believe, oh iya, ternyata orang yang belajar bahasa itu punya banyak keuntungan. Setidaknya ada di depan kita ini ada 9 keuntungan kenapa belajar bahasa itu penting.
gitu ya, dari life skill bahkan sampai umur juga loh Bapak Ibu. Nih di sini nih ada longevity. Longevity artinya adalah span, life span-nya itu extend katanya. Wah, keren ya. Life span, masa hidup itu bisa lebih panjang dengan belajar bahasa. Salah satunya apa? Banyak membaca mengurangi Alzheimer gitu ceritanya nih teorinya gitu. Jadi bisa panjang lah gitu loh umurnya dengan belajar bahasa. Keren ya Bapak Ibu ya? Keren enggak sih Bu Diah? Bu, ya keren, benar. Bu Mami, Bu Mami ini enggak apa namanya bangga aja enggak jadi guru bahasa. Ini regardless ada guru geografi atau agama di sini ya, semua sama, tapi kan lewat bahasa juga. Gitu ya. Oh, di sini kan banyak guru gitu, oh, boleh. Ini dia well-being tadi ya, secara umum saya mau mengatakan bahwa siswa itu harus memiliki apa ya, well-being yang bagus lah gitu ya, well-being yang cocok gitu. Dari sudut apapun, mereka harus hadir dengan totally hidup mereka tuh di support by everything ya, support by everything dari rumah, financial, sosial segala macam gitu ya. Ini teori aja nanti baca sendiri. Ini juga sama ya. Well-being seperti ini ya, dari psikologi, physical, cognitive, social dan seterusnya. Ini dimensi well-being. Well-being itu kalau mau diterjemahkan apa sih Miss ya, semacam apa kesejahtera gitu, ke apa emosi yang stabil gitu ya, apa namanya kehidupan pribadi yang apa ya namanya ya, kafah lah gitu ya, kalau dalam agama saya kurang lebih gitu. Nah ini dia, the last, Mbak Tika, berapa menit lagi saya Mbak Tika? Sekitar 5 menit Bu. Oh, 5 menit, masih ada 5 slide loh. Wow. Wow, baik. Oke, Bapak Ibu jangan lupa bahwa siswa kita terdiri dari berbagai tipe ya, dalam hal ini tipe pembelajar. Ada yang visual, dikasih video, dikasih gambar, udah baru nyambung. Disuruh mengerjakan, misalnya suruh puisi, dia puisi, baru dia nyambung. Ada auditory, dengar apa lagu aja, dengar aja dia udah nyambung dan seterusnya. Nah, ini tipe-tipe, ini beda dengan gaya belajar ya Bapak Ibu ya, atau dengan apa namanya multiple intelligences. Ini varian beda gitu, klasifikasi beda dari teori yang ada. Ada anak termasuk saya mungkin, kalau dalam keadaan stres baru deadline baru ngerjain tuh. Ya, deadline baru ngerjain. Kayak mana Mbak Tika? Bu, udah belum. Baru saya ngerjain. Kalau enggak diselek Mbak Tika, enggak selesai PPT saya. Ah, itu dia. Tapi ada anak yang little bit spoiled. Dia senang dulu dengan relax, nyantai, entar juga selesai kok gitu. Jadi biasa aja Bapak Ibu kalau ada anak-anak yang telat, ya satu lah memang nggak kurang disiplin, tapi mungkin gayanya seperti itu, don't push. Nah ibu bikin deadline-nya aja yang rasional gitu. Sekarang disuruh besok pagi suruh ngumpulin, sementara bikin 3 paragraf yang isinya bla 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 bla, itu anak kelas 10 ya, pingsan lah tuh bocah gitu. Jadi kita rasional juga ya dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu, ini tambahan saja kajian dari OECD, PISA 2018, PISA ya, saya nggak bilang visa, PISA ini mengatakan bahwa well-being, kondisi afektif siswa mempengaruhi pencapaian dalam pembelajaran, especially literation and numeration, dalam membaca. Believe me, membaca itu sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologi. Kita kasih disclaimer ya, ini dia. Yes, ini kalau ada waktu saya mau tanya ini nih, boleh deh satu orang deh jawab deh, boleh deh. Siapa ya yang bisa bantu saya? Pak Mansyur, boleh pilihan Bapak A, B, C, D, yang manakah? Ayo, ayo, nggak pakai lama, ayo. Atau siapakah yang bisa jawab, boleh bantu? Pak Uut mungkin bisa bantu? Di mana, ya, yang mana dari ABCD ini, yang bagi masyarakat Jepang itu oke. Bukan sesuatu yang jelek gitu. Frown upon artinya diginiin. Kalau orang begini di gestur nih. Ini saya, karena kita orang bahasa ya. Kalau orang bahasa kalau ada lawan tutur kita memberikan gestur apa namanya apa
apa namanya eye contact segala macam begini, itu berarti mereka mungkin tidak suka, tidak berkenan. Gitu. Nah, bagi orang Jepang Delta mana? Maybe, ya? ABCD? Delta maybe, ma'am. Delta, ih keren banget. Kasih saya rasional dong, Pak. Kasih saya alasannya, kenapa bisa D? Keren banget. Ya, karena itu sudah jadi kebiasaannya dan mereka tidak malu menunjukkan bahwa memang begitu enaknya mungkin atau apa. Good idea, keren banget, great Pak Manju. Ini jangan didebatkan dengan kultur Jawa ya. Nah, ini kan saya perspektifnya beda. Mungkin ini sorry yang asli dari Jawa, saya semi gitu ya. Kalau pada saat makan kemudian mengeluarkan suara itu tidak sopan gitu ya. Tapi kalau bagi orang Jepang ketika makan sup lalu ada gitu ya. Menikmati menyeruput. Yes, itu namanya keren, gitu ya. Ini perspektif. Bapak Ibu boleh ambil tayangan-tayangan seperti ini dalam satu PPT Bapak Ibu di kelas supaya menarik pembelajaran Bapak Ibu. Keren, thank you. Nah, ini dia nanti dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Banyak pilihan tadi Mbak Tasya juga sudah berikan. Banyak pilihan apa sih yang bisa dikerjakan pada saat online maupun offline. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan, Miss ini kan offline activities, Miss. Emang kita kerjain di Zoom? Enggak sayang, no honey, no dear. Ini bisa jadi salah satu instruksi aktivitas can be done at home. Di Zoom dikasih tahu, nak kamu nanti bikin ini ya, lalu videokan ya, and then you present. Selesai. Betul nggak Pak Mansur? Ya, oke. Jadi ini bisa jadi pilihan ya. Misalnya begini, misalnya plan and hold a picnic. Nah, bikin sebuah cerita tuh narasinya. Gimana sih cara merencanakan dan melakukan piknik? Bisa. Ini kan ide saja, betul nggak? Ya, oke. Make a paper and a plan segala macam. Ini boleh dicontoh ya. Oke, ini juga sama. Ih keren ya. Misalnya Viko tahu dari mana? Dari internet. Nah, oke. Smartphone. Makanya orangnya mesti smart juga, gitu. Oke, ini juga tuh banyak ya Pak, banyak sekali, keren banget. Ya, nanti you can create by yourself, ya bisa adapt dari sini. Nah, ini dia, boleh dibaca nanti ya, Bapak Ibu ya, tuh mengapa pentingnya apa pengalaman ya dalam belajar itu. Nah, ini sih teori aja Bapak Ibu. Nah, ini dia ya, ada STEM, kita menyatukan berbagai mata pelajaran supaya PJJ kita lebih menarik. Jadi ada kerjasama interdisipliner, ya kolaborasi between or among mapples, among subjects ya, ada kolaborasi. Inilah dia tadi slip of the tongue ya, Inggrisnya campur Indonesia, mapples pakai S, oh my goodness. Ya Indonesian banget ya. Jadi ketawain saya dong Pak Mansur. Kayaknya bangga banget saya salah gitu loh. Oh ya, baik-baik. Ya pokoknya STEM itu keren. Satukan tuh semua tuh dalam bahasa Inggris. Oke, buat ini project ya. Nanti you present in English. Gitu keren. Ini dia konsepnya why should be. Ini dia hal-hal yang bisa Anda kerjakan juga. Ada game tadi ya, simpulan dari yang saya ungkap tadi. Nah, ini boleh sebagai salah satu strategi dalam masa online learning ini, banyak sekali sites atau social media atau software, hardware apa yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau kita sih biasanya nih saya nih Bapak Ibu enggak jauh deh tuh WhatsApp, ada Zoom ya kan, Google Doc ya kan, GCR ya, biasa ya Bapak Ibu ya, hari gini ya. Nah, sometimes kita pakai Kahoot, Quizizz ya, Powtoon untuk bikin video gitu-gitu. Ah, keren. Ini contoh saja tuh ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekali-sekali boleh berkunjung ke sini. Ini beberapa private ya, tapi ini yang publik nih. Ini yang punya pemerintah, Rumah Belajar Pusdatin Kemendikbud Ristek ya. Ini free Bapak Ibu enggak bayar ya. Kalau ini kan bayar. Ini free. Ini boleh kunjung ke sini Bapak Ibu ya. Kira-kira perlu tidak materi ini buat Bapak Ibu? Kalau tidak saya enggak akan share PPT ini yang saya hilangkan PPT ini. Banget sih Miss Elvi, ilmunya aja Miss Elvi juga dapat dari mana-mana. Oke, terakhir ini tadi Pak Sena mengatakan refleksi, yes, setelah belajar biasakan refleksi. Halo guys, gimana hari ini? Kalau Anda suka maka beri tanda reaksi lope-lope apa-apa gitu, biasakan. Oh iya, keren, berarti mereka ngerti.
gitu ya. Nah ini dia tadi ya, mengapa? Thank you, gitu. Aduh, Mbak Tika, so sorry, extended. Tidak hanya jam, tapi juga materi ini, Mbak Tika. Oke, guys. Sekarang beri saya... Semuanya willing nih, Bu, buat dengerin Ibu tuh. Semuanya kenapa? Mau tambah waktu buat dengerin Ibu, kan? Ya, nih udah pegang mic, udah lupa. Sekarang kasih tanda saya ke dulu dong, kasih reaksi ke saya. You are with me and you we are happy today. Give your sign, give your love. Keren banget, I love you, I love you, I love you. Sarangyo, sarangyo. Banyak love-nya, Bu. Keren banget, thank you. Thank you. Oke, Bapak Ibu, Miss Elvi, hamba yang doi, tidak ngerti apa-apa, hanya berbagi, memperpanjang umur, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu, mencerahkan anak didik kita semua lewat wajah-wajah Bapak Ibu yang saya percaya. Tuhan berikan kepercayaan Bapak Ibu untuk mendidik generasi muda Indonesia. Wish you the best of luck Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Salam buat teman-teman di seluruh Indonesia yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makasih. Makasih nih Bu Elvi. Bu, ada pertanyaan nih Bu. Ada yang mau tanya nih tadi tuh. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Salim ya. Nah, mau tanya apa nih Pak Salim nih? Coba di-unmute. Bertanya rumah Miss Elvi di mana gitu. Sherlock dong. Thank you so much for giving me time to ask. And one of the most important thing that we have to underline and score is one of my biggest problems, that how to cope with this. I mean, the class consists of a lot of different students' capability. I mean, one class consists of different capability of students. That's my biggest obstacles that I have to cope with. Thank you so much. Ya, yeah, thank you Bapak. It's a kind of big problem for me too, basically, especially for Indonesian, you know, and more in Philippines. And I've ever heard in Philippines, one teacher, one class, they have 200 students in a class. In Philippines, I know that from one of my pen pals there, and I did happen together with them work in some projects. Yes, indeed, Bapak, this is a kind of a big problem for me too, for every teacher I think in Indonesia. But I would like to say that, Bapak, penjenjangan itu dilakukan pada saat mereka masuk kelas, misalnya kelas 10, ya ketika kelas 10, ya dengan variasi cognitive level yang probably sekarang ini apalagi dengan sistem zonasi di seluruh Indonesia lewat itu potensi untuk varietas itu berkembang lebih banyak, yes indeed itu terjadi. Memang itu jadi masalah kita. So buat saya, ketika penjenjangan itu terjadi, setidaknya dengan usia level yang sama, kelas 10 sebut aja ya, dia lulus SMP nih. Kita tahu lewat SKL nih, karena saya instruktur masuknya. Lewat SKL yang mereka punya, SKL itu standar kompetensi lulusan. Lulus SMA tuh mampunya apa aja sih? Oh, misalnya narrative text di penggunaan simple sentence saja. Nanti ketika di SMA dia mulai dengan compound and complex sentence. Nah, Bapak Ibu, untuk yang varietasnya, scope-nya, disparitasnya sangat tinggi, Bapak Ibu boleh berada di tengah-tengah. Jadi regardless itu mau yang pintar kita cuekin atau yang pintar, oh nanti ya nak ya sebentar ini, atau yang paling bawah banget kita jadi terseok-seok, kita tidak melayani yang jumlahnya lebih banyak. Memang kalau ditanya, ideal secara teori, satu kelas itu tidak lebih dari, ini yang terjadi juga di sekolah saya Bapak Ibu ya, idealnya tidak lebih dari 20 siswa. Itu anak yang normal, ini beda lagi dengan anak berkebutuhan khusus. Anak yang gifted, anak yang cibi itu lebih lagi. Rancangannya yang sudah ada sekarang sekitar 5 sampai 8 orang dalam satu kelas. Idealnya begitu, itu ideal baru bisa mencapai semua. Nah, kalau sekarang yang dihadapi kita adalah 36, ya kan? Di dalam Permendikbud itu ada 36, aduh sekarang di Jakarta tahun yang lalu tuh 40 siswa sekelas. Terus gimana caranya? Bapak Ibu sekali lagi. Tidak ada memang yang sempurna, tapi tidak sempurna maksudnya gini. Saya pengen ini mengajarkan explanation atau exposition dalam 2 kali pertemuan aja misalnya. Gitu. Tapi ternyata membuat kalimat sentence, simple sentence saja 5 siswa dari 40 nggak sanggup. Apalagi membuat persuasive sentence. Saya bilang simple ya. I love you, simple. Tapi persuasive sentence, I think my argument is
high readability among blah 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 blah, itu kan lebih kompleks gitu ya. Nah, Bapak, Ibu, sekali lagi sama ini jadi masalah, tapi posisikan kita pada rata-rata. Saya yakin pada jenjang kesamaan ciri. Oh my God, dari tadi saya nggak ada suaranya ya? Baru saja, Mem. Sudah, bagus. Oke, saya belum jawab dong dari tadi ya, oh my God. Belum jawab? Sudah cukup clear, Bu. Sudah. Oke, baik, intinya adalah kita ambil jalan tengahnya. Ini masalah yang sama yang kita hadapi di seluruh dunia sebetulnya. Tadi saya cerita tentang teman saya di Filipina, sudah sampai ya ke Bapak Ibu ya? Belum, Ibu. Oh my God, ya ini sangat menggebu-gebu ngeliat jam 4, Batika saya jadi buru-buru. Intinya Pak, Bapak yang tadi yang keren tadi, saya punya teman di Filipina, kita pernah melakukan satu project, we have some project there. Believe me, satu kelas itu 200 anak. Kita dengan 40 memang udah besar. Jadi saya mau bilang, idealnya, sekali lagi saya mau sum up, idealnya itu sekitar 20 untuk sekolah reguler, khusus idealnya. But untuk anak berkebutuhan khusus, gifted, yang anaknya pinter, dianggapnya segala macam cibi gitu ya, cerdas istimewa, itu kurang lebih sekitar 7-8 siswa sekelas. Itu baru ideal. Jadi tiap KD, ibaratnya setiap skill itu tersampaikan dengan baik. Mereka juga punya waktu, explore juga cukup, kurang lebih gitu. Nah sekarang gimana dengan 40? Nah, as I told you before, regardless bahwa mereka anak yang tinggi, ini kan standar normal nih ceritanya. Yang sejajar sebut aja dari 40 itu 30 anak yang normal pada posisi tengah-tengah. Nah ada 5 anak yang cibi, yang pinter banget, di bawah yang kurang. Kita ambil yang tengah-tengah dulu Bapak Ibu. Apa sebagai basic, sebagai acuannya? SKL, KD-KD yang sudah ada di situ. Dan itu juga disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Jadi melihat ke atas, melihat ke kiri, itulah yang disebut dengan atas itu pengayaan, enrichment, yang di bawah itulah butuh remedial. Kan gitu ya? Prescribe-nya begitu, kalau dari teori-teorinya begitu. Peraturan pemerintahnya juga begitu ceritanya kalau mau lihat. Tapi anyway, mau peraturan, mau apa, secara umum kita melayani 40 siswa pasti beda dengan 20. Itu dulu yang dihadapi. Jadi ketika kita melihat kendala tadi, Bapak mengatakan obstacles, yes of course. With me juga sekarang 20 juga obstacles. Maunya bimbel aja Bapak Ibu, 5 anak udah. Damai deh tuh, bahasa Inggris sudah cacus aja deh tuh. Nah, gitu kan? Maunya begitu. Gitu tuh, sekali lagi ambil tengahnya, karena saya yakin penjenjangan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah, apapun itu. Kelas 10 ya rata-rata kemampuan kelas 10 seperti itu. Nanti kelas 11 naik lagi dia kemampuannya, ya layani yang proper at the same level. Acuannya apa? Yaitu tadi SKL, KD-KD yang memang sudah ada di situ. Nanti bisa dinaikkan tergantung dari input sekolah Bapak Ibu. Sekolah Bapak Ibu misalnya indeks prestasinya tinggi, nah develop tuh mungkin bisa dikasih project, mungkin dikasih some kind of little bit heavier atau apa gitu untuk tugas-tugasnya itu bisa. Gitu ya, mudah-mudahan membantu. Saya cepat-cepat nih. Oke, Mbak Tika, please. Oke, ya. Semoga sudah terjawab ya nih Pak Salim ya. Nah, mau nambahin juga nih sedikit nih tadi yang dibilang sama Bu Elvi tentang penjenjangan, bahwa Atlas ini juga sama, Bu. Kita punya 13 kelas loh di sini. Jadi, walaupun memang grade-nya SMA sampai 12, ketika sekolahnya merasa kalau muridnya lebih penjenjangannya ke arah bahasa Inggris yang levelnya lebih tinggi tentunya, kita punya yang grade 13. Jadi di Atlas ini lengkap banget pokoknya untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya. Jadi sesuai hari ini, terima kasih ya Bu Elvi sudah membawakan dengan semangat sekali nih. Dan memang sudah waktunya sudah lewat dari jam 4. Tapi saya juga sedikit akan presentasi tentang produk Atlas. Karena memang sebanyak beberapa orang nih kalau saya lihat nih, baru jadi member kita, misalnya baru masuk ke workshop kita nih, sebelum-sebelumnya belum ada yang masuk nih. Jadi maka dari itu aku mau share screen juga, dan aku juga mau kenalin Mas Uud. Halo Mas Uud, are you with me? Ya, halo. Uud, nah ini Mas Uud, biasanya Mas Dennis yang nemenin, sekarang kita sama Mas Uud di sini sebagai IT kita.
Nah, sebelum kita cek LMS Atlas bagaimana, saya mau presentasi tentang Atlas Preview dulu nih. Nah, buat Atlas sendiri, ini adalah ikonik dari Atlas nih, namanya Zalta. Dan ini kita merupakan a new English ecosystem for online, offline, or hybrid learning. Jadi kita memiliki LMS, juga memiliki teacher resources and platform, lalu interactive, engaging materials yang kita miliki, lalu ada recorded lecture, animated videos, and group activities. Nah, di sini juga ada native mentor kita ya. Lalu Atlas tuh punya materi apa aja sih? Pastinya sesuai dengan national curriculum. Lalu character building, lalu based on CFR, standard, higher order thinking yang sekarang sedang hits banget nih, higher order thinking-nya. Lalu predictive skills and real world skills. Nah, ini untuk grade berapa sih? Oke, untuk semua grade ya, dari kelas 1 sampai kelas 12, bahkan kita memiliki yang kelas 13. Jadi, everyone, every age, and every level can learn English better with Atlas. Nah, kita juga bisa dilihat karena Atlas ini memiliki video animasi, lalu kita juga memiliki interactive iBook di dalam LMS kita, sehingga murid-murid yang tadinya males-malesan mengerjakan tugas PJJ nih dengan website Atlas lebih termotivasi. Jadi bahasa Inggrisnya lebih baik lagi nih hasilnya. Nah, ini perbedaan besarnya nih, apa aja sih seperti yang tadi saya jelaskan, traditional curriculum sama Atlas. Pasti bedanya jauh ya, karena kan kita lebih ke digital education sekarang. Nah, untuk next, LMS-nya akan di-show sama Mas Uut. Mas Uut, silakan. Jadi ini sambil juga aku kasih form presensi ya. Jadi ibu bapak bisa sambil mengisi form presensinya juga ya. Sekarang. Sudah saya share sebentar. Saya sudah bisa share screen, Mbak. Bisa share screen sebentar. Oke. Sudah, Mas Uut. Oke, sudah. Terlihat ya, Mbak, ya? Ya. Oke, terima kasih, Mbak Tika. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan, saya Uut Budiarto, saya perwakilan dari IT Atlas. Hari ini biasanya dengan Pak Denis, kebetulan Pak Denis sedang ada urusan, jadi saya yang handle hari ini. Jadi mungkin saya sedikit aja, karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar juga, Mbak Tika juga sudah menjelaskan ya. Jadi pertama, karena kita juga ada training nih, Mas Uut, nanti di Jumat berikutnya, kalau memang ada yang ingin mengikuti lebih detail tentang apa itu Atlas, nanti kita akan share untuk link training kita di minggu depan, seperti itu. Jadi kita singkat aja nih, Mas Uut. Oke, jadi LMS kita itu bisa diakses di academyhighatlas.com. Nanti akan diarahkan ke form login seperti ini, masukkan username seperti biasa dan password ya. Terus kita login. Nah, setelah login kita akan dibawa masuk ke dashboard. Jadi di dashboard ini, lebih tepatnya di profile ya, ada dua box seperti ini. Di sini ada username, ada name, dan account-nya. Nah, yang box kedua ini ada card-card atau list bukunya di sini. Ada grade 1, grade 2, grade 3, dan selanjutnya gitu. Kemudian saya coba mau masuk ke grade 10. Oke. Mbak. Nah, jadi tampilan awalnya seperti ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini ada dua tombol, ini untuk start over, itu untuk memulai, untuk membuka bukunya. Kalau kayak buku fisik gitu ya. Terus ada juga resum ini, di mana ketika user atau kita udah membuka, nanti kalau diklik resum ini akan menuju ke slide yang terakhir kita buka gitu. Terus di saya scroll ke bawah agak cepat aja ini karena mengingat waktu ya. Jadi ada unitnya di sini. Nah, di setiap unit ini nanti ada lesson-nya. Ada reading, listening, speaking, writing, dan lain-lain. Sebentar. Dan di setiap lesson ini nanti ada topik. Nah, seperti ini ada reading 1, reading 2, grammar, dan lain-lain.
Oke, saya coba masuk ke start over-nya. Nah, ini adalah cover bukunya, cover depannya gitu ya. Kita bisa next di sini. Nah, di sini ada video lecture. Kita bisa play di sini. Saya coba play ya. Ada suara nggak, Mbak Tika? Ada suaranya, cuma agak kecil ya, Mas. Jadi kurang lebih terdengar. Nah, ini Atlas mentor kita ya, Mas Luhut ya. Let's get started. Kira-kira untuk video lecture-nya seperti itu ya. Kita English to English dan tidak ada translator-nya seperti yang tadi Pak Suseno bilang nih, kalau mau masukin bahasa Inggris kita juga pakai bahasa Inggris juga. Jadi nanti fasilitatornya itu yaitu guru nih yang menjelaskan kepada muridnya. Apalagi kalau masih SD mungkin ya, masih belum menguasai. Lalu kita coba masuk ke reading 1 ya, Mbak ya? Ya, tadi reading 1-nya. Nah, di sini ada videonya juga, kemudian ada komik ya untuk siswa baca gitu. Nanti kemudian komik ini akan ada semacam latihan gitu ya. Kita bisa diisi langsung di sini, misalnya begini. Ya, jadi lebih iBook ya, interactive book ya. Jadi bisa diisi langsung, bisa dibaca, dan bisa langsung dicek nanti yang benar yang mana. Jadi ini sebagai latihan. Betul, ini coba saya cek. Nah, jadi kalau jawabannya salah gitu ya, ada border merah gitu ya. Terus kemudian nanti siswa bisa cek lagi ke sini untuk jawaban apa sih yang benar itu gitu, atau bisa langsung klik solution di sini. Nah, nanti muncul jawaban yang benar itu apa gitu. Oke, kemudian kita next. Oke, jadi di sini juga ada videonya. Jadi setiap page, setiap topik gitu ya, itu ada videonya. Sebagai arahan gitu. Oh, arahan pengerjaannya apa yang harus dilakukan. Betul. Saya isi. Lalu kita coba show animasinya mungkin, Mas Luhut. Oke. Okay. Lebih ke di reading ya, kalau di listening ya. Intinya di listening saya buka ya. Nah, di listening ini ada tentunya ada audio juga, ada video dan audio juga. Nah, seperti ini juga ada Atlas mentornya, sama seperti tadi ya. Cuma ini bedanya dia native mentor kami, yaitu Mr. Francisco. Lebih menceritakan ya apa yang Maya sedang bicarakan dengan teman-temannya nih. Nah, ini sebenarnya ada grammar-nya juga, jadi ya. Ya, ada grammar. Oh. Dan juga ada Atlas Zone ya, Mas Luhut. Mungkin kita bisa lihat Atlas Zone-nya nih. Betul. Yang dibilang apa, melatih higher order thinking creative skills nih di dalam Atlas Zone ini. Biasanya ada permainan kecil seperti crossword atau finding word seperti itu. Jadi murid-murid mungkin jadi gak bosan ya dalam materi pengajaran. Ya, mohon maaf nih, internet saya lagi agak kurang bagus. Nah, ya, jadi kayak gini bisa di Atlas Zone ini ada semacam latihan gitu juga yang bisa di-drag gitu. Sorry. Misalnya kayak gini. Ya. Yang mana? Pokoknya buat yang penasaran mau tahu daleman semua, daleman bahasanya ya. Yang mau tahu semua isi dari LMS kita, nanti mungkin akan saya hubungi lagi karena kan ini semua isi form presensi pastinya dong. Ketika mengirim sertifikat, nanti kita sertakan juga untuk training link-nya, untuk Zoom training di Jumat depan.
Jadi yang khawatir nih, ibu bapak yang sebelumnya juga udah pernah kan kita kasih untuk training dan juga ada voucher juga nih dari Atlas. Nanti akan kita send langsung ke email ibu bapak setelah acara ini. Nah, oke nih, berarti sudah sampai di situ aja nih Mas Uwet nih kita presentasinya. Udah lewat waktu juga nih, kebetulan udah jam 4 berapa nih, saking keasikan ngobrol ya, waduh. Oke, nah untuk sesi terakhir kita foto bareng dulu ya Bapak Ibu ya, untuk kenang-kenangan nih. Coba di open cam dulu nih semuanya, ayo dong. Mau lihat nih masih semangat nggak? Jangan lupa juga isi form presensinya ya Bu, untuk dapat sertifikatnya nih, wajib, nggak boleh lupa nih. Saya ikut nggak, Mbak Tika? Ikut dong, Bapak okay, harus ikut dong. Ikut dong, di, Mas. Screen-nya ditutup dulu mungkin. Ya, baik, Pak. Oke, good. Oh, suspense-ku masih on ya? Sebentar. Mas Uwet, boleh? Udah? Sudah, saya sudah tutup. Oke. Okay. Nah, udah. Sebentar, saya tutup kordenya biar ada sinarnya nggak terganggu. Bentar. Ya, biar sinyalnya nggak backlight ya, Pak. Oke, okay, sebentar. Nah, ayo. Mas Herbi nih, biasa yang ngambil foto nih. Mas Herbi. Boleh nih, Mas Herbi. Dihitung ya, Mas Herbi, biar semuanya pas lagi gaya nih. Halo, Mas Herbi. Mana nih suaranya nih? Oh, oke, okay, di chat. Tahan senyum ya, kira-kira 10 detik. Oke, okay, udah. Oke, okay, dan sore nggak kerasa tapi ya. Iya. Boleh lift ya kalau gitu ya. Boleh, Pak. Silakan. Okay, terima kasih. Ya, Pak. Baik, teman-teman, para guru semuanya, terima kasih atas interaksi kita beberapa jam terakhir ini. Jumpa lagi di lain kesempatan ya, Pak. Betul. Sukses untuk kita semua. Terima kasih, Bu Elvi. Maaf, Mistika, saya belum sempat ikut potret. Terima kasih semuanya. Nanti materi akan kami share juga ya di grup. Nanti akan kita bikinkan grup. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Saya dipotret dulu. Ya, terima kasih.